السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسكنا غيثا يعوم سياب سيب ساب ساب وربة اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selamat malam kepada semua para-para kaum bapa dan ibu dan kepada pemuda-pemudi dan seteruh kepada semua para-para yang ikuti di dalam di dalam ceramah ataupun mengajar yang selalu dimengajar oleh saya sendiri sama ada di antara duduk di tempat ini ataupun selalu ikut di dalam laisut yang selalu dibuat laisut ataupun repangi di taitot ngasilan langsung repangi dan sangat tak ketinggalanlah kepada Nayu Oboto dan semaciknya dan tak ketinggalan juga kepada Tukmeni dan Nebe berdua-dua Nebe. Nah, hanya saya nak sebut nama itu Nebe Mak Sahid sore. Jadi Mak Sahid ni dia sudah kenal dengan saya lama, mungkin lebih berapa tahun sehingga-hingga dia menjadi kawan padahal dia tu tua daripada saya.
Tapi nak oyak kata dia tak anggap kata saya ni sebagai sahanya. Oleh tu bila mari kawasan ni kot, ia tak begitulah di antaranya selalu ikuti. Jadi pihak bapa berasa alhamdulillah, berasa banggalah. Dan tak ketinggalan sangat-sangat kepada almarhum muloh bapa mak dan kepada keluarganya. Ia mana di antaranya sambut saya berserta rumungan. Nah, pelajar-pelajar saya untuk di antaranya makan jamuan yang telah buat jamuan tadi. Nah, dan di antara jamuan tu saya makan banyak malam ni. Sebenarnya di antaranya saya ni sebut kata makan ni malam tak berakhir lah mana. Tapi setelah di antaranya makan ni tadi, tengok di antara ayah tu tak seperti ayah lain, ayah cak hitam. Lalu tu lah berasa ingin nak makan, makan begitunya banyak. Maka di atas saya ni mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih lah kepada almarhum, nah, bapa mak dan keluarganya. Dan tak ketinggalan lah kepada semua di antaranya para pemuda-pemudi yang mana usaha mengadakan majlis ini, yang dikatakan majlis menyebut ataupun majlis keramaian untuk mengingat lahir apa, lahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan majlis al-ihtifal bi zikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseru kepada semua di atas yang mana segala anggota-anggota usaha di atas mengadakan majlis ini. Dan begitu juga tak ketinggalan kepada di antaranya suara speaker dan alat-alatnya yang mana siap sedia untuk di antaranya, nah, bagi saya berkecek pada malam ini. Jadi berasanya serenuk ya oleh kerananya speaker ataupun lampung pada malam ini tu, jadi suara tu molek. Maka pihak saya berasa semangat dia tak nak kecek. Dan di antara seteru kepada semua para peminat-peminat babo, jadi alhamdulillah pada malam ini dikatakan satu malam yang sangat berbahagia. Seperti mana di antara imam sebut tadi. Nah, imam sebut tadi tu kita boleh ambil isi-isi ataupun sipulah yang telah diberkecek oleh imam tadi. Kalau kita dengar isi dia, ia bentang di antara dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup dah kalau kita nak ambil reti tu, cukup dah. Dan sangat-sangat saya tak ketinggalan kepada para-para guru yang mana dia berjiran dengan kampung Bongo ni. Nah, salah satu di antara Tok Guru Nok Yok. Tok Guru Nok Yok Baba Ding tu, nah, ia sayang saya lagi. Laginya pula saya pernah mengaji dengan dia. Saya pernah mengaji dengan Baba Ding Nok Yok. Muzakarah dengan dia. Boleh khotam kitab 2-3-4 buah. Dan saya begitu juga pernah berguru juga dengan abel dia. Itulah Baba Mak Kedi. Nah, oleh itulah pihak saya ni berasa alhamdulillah boleh di antara mari di antara tempat ni di kampung Bongo ni. Jadi di antara kebiasaan saya ni tak nak berjalan mana kat kawasan petani ni. Satu, saya tak berani kata kerana kawasan petani kebanyakan orang alim, kebanyakan orang pandai. Maka saya sendiri ni orang bukan kebolehan sangat. Saya bukan orang pandai, tak ada anda ahli. Hanya mari sekadar tegak, sekadar boleh di antara berkecek menego buah-buah kata hak guru saya. Oleh itu saya di antara mari ataupun di antara mari berkecek ke sini ni, tak ada nak menego apa ni. Nak menego hak pesan-pesan guru dan nak menego di antara kata guru yang mana saya pernah berguru. Salah satu daripada guru saya berguru ialah almarhum Haji Abdullah Saroh. Digelar kata Babullah Saroh kerana saya berguru dengan dia lebih dari 13 tahun. Setelah tu saya berpindah mengaji ke Dala lebih kurangnya setahun. Kemudian pindah mengaji ke Tuan Guru Al-Mukarram, guru saya, babo kita sepanjang. Dan di atas masa cuti-cuti,
penuh duk mengaji dengan apa boleh kita menaik kucing di antaranya. Nah, banyak kita saya mengaji. Dan selepas para tu saya pindah pergi ke Yaman lebih kurang setahun. Saya pun balik duduk di pondok Bendera Ramuh. Maka pondok Bendera Ramuh duduk di dalam di antaranya wilayah Saiburi. Saiburi, dia panggil Mereng Saiburi. Asal Saiburi tu Mereng tu. Patut dipindah jadi Ampel Saiburi. Saya duduk situ, duduk di atas di situ sekarang kali kira dengan masa agak 20 tahun. 20 tahun duduk situ. Adapun kawasan ni saya biasa mari seumur ni. Biasanya lalu, biasa mari, gitulah. Tetapi alhamdulillah pada malam ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala dapat boleh datang ke sini, datang pula tempat yang diberkati iaitu lah tempat yang telah buat tinggal oleh almarhum Mullah Babo Mak kita. Oleh itu saya berasa alhamdulillah boleh jijak di antara tanah yang diberkati oleh Allah Taala iaitu lah tanah yang disakai oleh almarhum Mullah Babo Mak. Oleh itu kepada semua para kaum ibu dan bapa, jadi alhamdulillah sesudah kita berada di atas sekarang di dalam bulan Rabiul Awal ataupun digelar kata bulan Mu'luk. Jadi di antara kita setelah tiba bulan Maulidir Rasul, apa ni bulan Maulidir Rasul ataupun bulan Mu'luk, yang kita selalu di antaranya pakat buat Mu'luk. Nah, kama dia cara bentuk kita buat mukluk ni. Hak ni malai nak minta semua mana hari ni nah. Tak sah itu ini lagi, tak sah itu ini lagi. Nak minta hak mana hari tu buka dada wi luah, celak mata wi di luah, tebang telinga ni mulai. Kerana di atas saya ni tak sah nak iktirak, tak sah nak bangkang ke siapa pun. Hanya sebagai nak beri menerang di antara hujah-hujah yang selalu kita buat Maulidir Rasul. Sebelah palit pihak dia mau tak terima, dia mau tak nampak hak tu suku kira. Akan tetapi nak kita ambil hujah hak kita dah buat. Sebelah balik orang tak saya buat, biar kira lah. Kerana buku mengada Maulidir Rasul bukan perkara yang wajib. Orang panggil perkara yang suka rela. Mana bila perkara yang suka rela, kita nak paksa demo tak boleh paksa. Kalau paksa dia panggil ikrah fiddin pula. Dia panggil kerasi pada agama. Ha, oleh itu nak minta semua di antara ahli kampung ke sini, sama ada ahli jiran kampung hok mana mari, tak ke lelaki dan perempuan, dengar baik-baik. Dengar di antaranya yang mereka hok tak si buat makhluk dok kerenti ataupun panggil dok kritik dok iktiraf duk pakat tak nampak makhluk mana. Kerana kita sedia buat makhluk, kita tak faham sendiri juga kita pun. Kita buat makhluk ke, kita faham ke tak? Gapo Maulidir Rasul? Asal nak buat Maulidir Rasul tak boleh buat. Kerana Maulidir Rasul nama bagi hari peranakan Nabi. Akan tetapi setelah dicu, dibuat berkecek oleh orang kampung, katanya buat makhluk. Dengan baik lah. Katanya buat makhluk. Oleh itu soalnya bentuk buat makhluk hak yang kita ada iktirak ataupun hak kita ada nampak ke tak nampak tu, makhluk mana? Dan hak kita ada buat ni makhluk mana? Nah, kalau kita faham di sini tak balas lah. Dengan sebab kita ada keliru, ada balas di itu ini, dengan sebab kita tak faham betul ni. Ha, oleh itu nak minta dengan baik nah? Dengan sebagai ambil ilmu, ambil dia atas maklumat, ambil pengertian eh? Kita nak buat kau tak saya buat kau tu suku kira. Hanya untuk kita ambil reti dulu. Reti kata bila sebut kata Maulidur Rasul ataupun buat makhluk, yang kita sebut katanya sejik tu buat makhluk esok, di balasa tu buat makhluk esok, pondok tu buat makhluk esok, di awata buat makhluk. Gapo makhluk tu? Kau kita pandai sebut ibu makhluk je. Nah, hatta kita katanya kita di antara para imam ke tu, duk padah orang keliling pening, kata marilah di rumah, di sejik rumah hari jemaah ni nak buat makhluk.
Kalau itu dikehendaki buat makhluk tu, kenapa mula jadi rasul? Nah, bila kata pahal betul ni, tak ada masalah. Oleh tu, ambil pahal baik-baik. Adapun bentuk melidir rasul di atas dasar nak syukur ke Allah Ta'ala, di atas dasar kita nak tunjuk keseronokan dan gembira dan seronok dengan sebab dia melahirkan Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam, maka waktu bukir dia tak ada masa sekarang ni. Ada semasa Rasulullah lagi dah. Mana satu di antaranya, Nabi kita sendiri, dia puasa hari senang. Nabi kita sendiri, dia penuh puasa hari senang. Nabi tak tinggal puasa hari senang. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana engkau puasa hari senang? Rasulullah jawab, yaumul isnain al-yawmul ladhi wulidtu fih, hari senang hari yang aku beranak hari itu. Arti hari senang Nabi puasa, Nabi nak hormat hari yang dia beranak. Kama dia panggil menghormat hari Nabi beranak Nabi, itu digelar kata maulidur rasul. Oleh itu satu hujjah, satu nas menunjuk kata maulidur rasul bukan ada masalah ni masa Nabi dah. Dan di atas bentuk di antara puji Nabi dengan berkosidah, dengan bersyair, dengan berbaca seperti mana adik baca tadi, ada semasa Rasulullah juga. Siapa? Pak saudara Nabi sekali sendiri, Sayyidina Ibn Abbas, bukan Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi. Setelah ia klik kepada Perang Tabuk, ia tengok di antara akhlak Rasulullah, tengok anak saudara dia begitu di antaranya, dia minta, ya Rasulullah, adakah boleh aku nak puji kepada engkau dengan betul bersyair? Nabi kata, kul, mu katalah, hey Abbas. Kami sebelum Sayyidina Abbas nak kata, Nabi berdoa dulu. Nabi kata, la yufatfidu Allahu faka, mudah-mudahan Tuhan tak akan begitu di antara mulut engkau. Ni nak serti kata buku puji Nabi betul qasidah ada dah semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Pak saudara Nabi sendiri. Oleh itu siapa di antara nak berani di antara ting? Siapa nak ni kata di antara Sayyidina Abbas orang melampau, orang yang lawa Rasulullah, orang ahli neraka, tak siapa wani kata. Oleh itu nak serti kata diri di antara puji Rasul bentuk berqasidah ada di atas masa Nabi lagi dah itulah Sayyidina Abbas sendiri di atas sebut. Adapun bentuk berdiri untuk hormat ke Nabi, ada semasa Nabi juga. Setelah Nabi hijrah Mekah ke Madinah, siapa di atas sana Yatul Wada', siapa di situ para kalangan ahli Madinah, Fu'angsor. Pakat ambil kompang berkosidah, dia baca, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Tika tu pakat bangun belakang orang betina, pakat tengok penuh. Nabi tak ada kata gapa pun. Jadi sekiranya kalau tak boleh Nabi lah eh. Oleh itu boleh kita ruara. Makna katanya, diri puji Nabi tidak ditegah. Diri menabi, diri berdiri kena hormat ke Nabi, tak ditegah. Diri hormat beranak Nabi, tak ditegah. Kemudian tiga-tiga perkara ni dia panggil sabit semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya Abul, dia panggil siapanya? Abu Lahab. Nah, iaitu Abu Lahab kita sendiri. Setelah di antaranya dia khabar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir beranak. Dia bangga senuk, dia merdeka satu hamba nama Suwaibah. Kerana-kerana kena hormat ke Nabi. Sehingga di antaranya datang mimpi kepada pak saudara Nabi iaitu Abbas, kata bahawasanya Abu Lahab hari senang, setiap hari senang lepas azab. Ditanya pasal pulang azab, kerana dia hormat merdeka ke Suwaibah untuk besar ibu anak Nabi. Itu sebagai dapat boleh temik bukti pengertian kata bahawa semengadakan menjadi rasul bukan ada setakat ni, ada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang jadi keliru, jadi masalah bentuk kita atur. Atur lagu mana tu? Atur di antara jepu orang alim ulama mari.
Lepas tu baca berzanji. Lepas tu berjamu. Lepas tu sedekah sekut rua. Lepas tu pakat selawat. Lepas pakat bangun berdiri. Hatta begitu-begitu tu di soal kata ada ke tak masa Rasulullah? Jawabannya tak ada. Masa sahabat tak ada. Masa tabi'in tak ada. Kemana cuba kita fikir di situ? Kemana masa Nabi tak ada bentuk lagu tu? Bentuk dia terjepuk orang mari, pakat baca di antaranya riwayat-riwayat Nabi seperti mana nak sebut di dalam kitab berzanji tu. Hak tak ada rupa lagu tu. Pasal apa? Di antara sekiranya nak gi baca kok nak gi baca riwayat Nabi, nak gi baca berzanji, nak royak kelakuan Nabi, akhlak Nabi, nak royak mana Nabi dak jerugut depan dah. Nabi sudah jerugut dak pai sahabat. Sudah dah ada jerugut dak pai sahabat. Macam mana di atas sahabat nak gi baca qasidah? Macam mana sahabat nak sebut di atas sifat Nabi? Tentunya tidak. Ha, oleh itu dapat boleh terti hujjah bagi mereka tak sebut menjadi rasul, di antaranya bukan tempat dia ambil. Dan satu lagi tempat dia hujjah, dia kata buat menjadi rasul. Kita buat majlis keramaian atas Allah. Pasal apa? Hari yang ke-12 bulan Rabiul Awal hari Senin, iaitulah kena di antaranya hari Nabi wafat. Ittifaq ulama hari tu Nabi kita mati. Kan bila hari Nabi mati, boleh ke kita nak serenuh? Boleh ke kita nak suka? Jawab tentu tidak boleh. Kami setelahnya begitu ya hukum kata orang bila buat keserenuk ke, pakat duk berjamu, pakat duk selawat, pakat di antaranya duk baca qasidah, menunjuk orang ni bukan kasih ke Rasulullah. Bah gak orang nak menghina Rasulullah pasal dia buat majlis sunnah. Ni hujah dia. Pak dia tu hujah yang ia hujah begitu betul dak dengan hakikat kita buat. Kita dah buat bukan begitu. Hanya kita buat kita kena ikut kerana di atas Nabi perintah. Tengok dalam Quran. Tuhan katanya kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Dia kata hey Muhammad, we perintah kepada umat kamu dan merayat pada umat kamu dengan limpah kurnia Allah, maka fadlillah. Pada ayat tu kita tengok ulama dia tafsir kata bahawa so kena atas dinillah, sehingga kata al-Islam. Kamu yang kedua wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah. Maka rahmat itu kena atas apa tu? Khilaf ulama. Setengah ulama dia kita tafsir rahmatihi kena di atas di antaranya Quran. Setengah ulama kena di atas bi'sati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamera kita berlaku di atas kaul mengatakan diri bagi ke Rasulullah tapi perintah. Mu katalah Muhammad dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah, fa bidzalikal falyafrah. Maka dua-dua ni mu kena serenok, kena bangga, kena serenok. Kamari mana di antara dalil yang menunjuk kata rahmatihi di situ kena di atas nabiyina sallallahu alaihi wasallam datang pada ayat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata kau tidak mengutuskan di atas kami ke hai Muhammad mereka kerana sia belah di antaranya seluruh alam. Pehe kata di atas Nabi Muhammad rahmat, maka di situ di antaranya kita mesti kena serenok. Oleh itu cara nak serenok di antaranya mesti kita kena menggalak. Buat setiap-tiap apa perkara niat nak besar ke Rasulullah, nak besar ibuan Rasulullah, nak syukur Allah Ta'ala, nak serenok di atas nikmat Allah Ta'ala. Itu kita dah buat. Bukan kita buat masalah ni apa pun tak. Lagi pula dalam majlis kita buat menjadi Rasul, sedikit pun di antara tidak ada perkara yang diharamkan. Tapi kita tengok mana hiwat kita buat makhluk ke? Kita ambil orang bergendai, kita ambil bawa kita, kita pakai berdecok, kita pakai duk gelomok tina jatuh. Tak ada. Kemana bilanya begitu? Biarlah kata bahasa ada gelomok tina jatuh. Hak tu dia panggil hak aridhi. Ni hak dia murid etirak. Oleh itu sebagai cukup untuk dalil dan hujah kita nak buat menjadi Rasul, cukup dah. Hanya sebagai nak menggalak pada kita semua ni, masih lagi di antara hari bulan menjadi Rasul dah ada lagi, minta buat lah. So tiap buah umur pakat panggil selawat. Jangan buat ada buat masjid, bukan atas masjid buat, tak buat di rumah tak sah.
Kita pakak buat lah. Pakak buat, pakak buat. Yang berasa ajib. Ajib ke apa? Jadi orang dia buat makhluk, kita tak kena. Orang dia selawat ke Nabi, kita beci. Orang dia baca kisah Nabi, kita beci. Dalam hatu kita dah buka terotak 14 kilo belah kilo, tengok jeruk, ngai bubur apa semua tak apa. Ambil di antara pukul 8 pagi sampai pukul 12 duk tengok, bukan kata tak apa tu dah. Tak hari dah. Hak ni berasa pelik ni. Setelah di antara baca qasidah atau royak hasifat Nabi, kita murih. Oleh tu bila orang beci kepada orang baca qasidah, beci kepada orang baca di atas sifat Nabi, menunjuk atas dia automatik kata orang tu beci ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia beci ke Rasulullah, macam mana kita nak kasih? Seperti mana tajuk yang beri malam ini, majlis munasabah untuk kita nak tanam jiwa kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah di atas rumah kita, tak kira pekat pemimpin, tak kira pekat di antara pemimpin di antaranya, pemimpin di antara kita atau pemimpin negeri ke, atau pemimpin kampung ke, ataupun di antara pihak terimeh ke, selama mana kita tak kenal Rasulullah, selama tu kita tak akan boleh mengetahui pasal sifat Rasulullah SAW. Tengok Rasulullah, bila dia tengok orang susah, dia teriak tolong. Bila dia tengok di antara fakir miskin, dia selalunya berdoa. Bila dia tengok anak yatim, Nabi pergi pada baca doa. Pak kita jadi pemimpin, pernah ke tak tengok anak yatim pergi pada berdoa? Tidak. Bahkan di atas kita jadi pemimpin, hak mana susah, hak tu kita tekan kepala. Tengok di atas pemimpin kebanyakan, setelah dia buat kerungkan ke apa, ke yah tanah mereka sesak, tapi hak boleh ke kaya. Dan itu kan, tengok kerungkan minta lembu, yah tanah namu, lembu boleh ke dia perak? Orang muskir tak boleh. Betul mana di antara kita nak ambil sunnah Nabi? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang fakir tengok Nabi berasa serenok. Dan orang kaya tengok Nabi serenok buat kebajikan. Pasal tengok akhlak Nabi. Kita perhati tengok ambil daripada berzanji kita baca kata. Mula-mula dia letak al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Kemudian kita kena baca berzanyi tu, adakah kita boleh ambil pengerti ya? Ni nak sebab kita buat menjadi Rasul. Kalau kita tak ambil sikap teh di dalam buat menjadi Rasul, tak boleh di antara khusyut. Berapa yang khusyut ataupun fadilat dia. Setengah kita pergi buat-buat makan tak kelai. Setengah tu di antara kita makhluk, buat makhluk. Kita ambil dekat cerita Rasulullah. Kita perhati tengok-tengok sifat Nabi kan. Nabi dia tak murih pada orang. Kalau orang murih ke dia, Nabi kau pergi cari. Nabi bila dia hantar orang kata ke dia, Nabi kau buat baik. Tengok Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dia nak pergi semai ke masjid. Ada satu perempuan nama Hindun. Perempuan ni ambil batu lepa, ambil duri lepa, ambil di antaranya paku lepa. Nabi berjalan-jalan sepak, paku sepak darah. Teriak Nabi gi. Dengan lama ke lama, orang Hindun tino hak tua tadi sakit teruk. Nabi selalu pergi semayang di masjid. Di dalam hatu di antaranya Nabi tak ada tengok duri, tak ada tengok paku. Nabi sudah semayang, Nabi tanya, di mana orang perempuan hak tua tu, hak duduk lepas batu tu? Dia jawab kata dia tu sudah sakit teruk. Nabi sudah semayang pergi ziarah Nabi. Sudah Nabi kita pergi ziarah, Hindun bangun cakung. Dia kata, macam mana engkau aku dah buat begitu pada engkau, sama sampai engkau tak marah ke saya? Nabi jawab kata, ya, amu terima kasih. Kerana dengan sebab engkau buat, amu dapat pahala, amu sobat. Ini akhlak Rasulullah SAW. Dan satu ketika ada sahabat dia tu orang fakir, orang miskin, tak makan apa-apa seminggu dah. Dengan dia orang kaya yang ada pahatama dia. Orang kaya ada pahatama dia sepahang, maka pahang tamar dia terconong di sebelah balik tanah ke fakir miskin. Kemudian tamar buah begitunya banyak, dia dikerak-kerak buah, jatuh. Jatuh tu ke fakir miskin, dua orang tadi ambil buah mulut. Orang tu selalu turun kepada bawah, cekuh mulut dia, ambil kek buah tamar tu baik. So orang tu pergi royak ke Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apa nak kata?
Jadi pokok tamar orang tu kumbi dia lah iya. Batal condong ke lah ambuk. Tibanya ambuk lapar Rasulullah. Tak ada nak makan gapo ya kata. Takde buah tamar dia dekat luar watak ambuk buah dalam mulut. Ia makin cekoh ambik. Ia pun teriak Rasulullah pun jawab tak apa hak dia nak buat kan. Tengok Rasulullah hadir. Hak dia. Bukan hak kita batal hak dia. Hak ni kita pahal kita tanih pahal-pahal. Tiba-tiba pahal dekat kita. Condong ke dah helak orang. Hak piya hak tu. Ia kira hak asal hak tu dia. Hanya kita orang kampung pakat bersuluh. Sudah pada tu Nabi teriak. Nabi pergi cari tuan pokok taman. Ni nak yata Nabi pun mimpin. Pergi cari tuan pokok taman minta nak beli. Nabi kata boleh kedok angka jual pokok taman. Ia jawab kata kanu. Oh tak usah kacang minta lah. Aku saya sungguh umur 100 tahun dah taman tu. Bokok nak patah. Pakai Rasulullah kata mu tak sih kau. Tama mu sepahau ku nak bayang 24 pahau tama le sergo esa. Oh ya tak sih. Tak usah kacang minta. Ni tengok. Hak ni nak suruti kata kanu eh. Supo di antar tok guru dengan kampung. Bila tok buka ponok tepi kampung tengok kat tanah tepi ponok mah. Ha? Mahal sungguh. Setiap itu sepakat 100. Pasal kata kalau kita apa dia kalau kita tak jual pula nak berapa kena ambil situ. Itulah kalau tok guru minta mahal, kalau naik obota minta we beriak pada bola. Hak ni kita wasa peleknya kita ni. Ha begitu je orang ni setelahnya begitu. Maka di antaranya Rasulullah minta-minta dia tak sejual. Ada satu orang sahabat. Satu orang sahabat dia tadi dengar Rasulullah cerita dia orang kaya. Ya tu Rasulullah, boleh ke dak amanah nak beli ambil? Rasulullah kata silakanlah. Dia pergi cari tuan tamar tadi. Pergi cari kata jual kat ambo. Ya kata serkaca beli. Rasulullah minta aku tak jual. Gini kata kalau mu nak jual, mu nak beli juga pokok tamar sepah aku. Gi tukar pokok tamar mu hak tepi batas 24 pang. Hak di antaranya ada lokek tengah. Sama tinggi belako. Buah sama banyak belako. Rela orang ni tukar dengan sepah tamar sepah tadi. Ni jiwa tinggi. Selepas daripada tu selalu di antara ya wakaf, ya hadiah ke Rasulullah, Rasulullah wakaf pada fakir miskin. Ni nak reti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu Nabi wasiat pada hadis, "Alimu auladakum bi salasi khisal." Kita pisah hajjalah wi ilmu anak kita tiga perkara ni. Wilah ilmu kepada anak kecil-kecil tiga perkara ni. Kamera sekarang lah ni kita tak wih dah. Satu, bihubbi nabiyikum. Dengan kita kasih ke Nabi. Pas kita semua hari ni, betul-betul kasih tak ke Rasulullah. Pernah mimpi tak Rasulullah? Pernah dengar suara Rasulullah tak? Tentu jawab tidak. Dan di antara kita buat apa mai serabut, pernah ke tak ingat Rasulullah, selawat Rasulullah? Tidak. Macam mana kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di atas satu lagi, nak royak tuak mulut besar tak besar pahala lebih selawat. Kamu ada selawat nak terlebih tak lebih sehingga kata setengah ulama mah kahwin di atas Nabi ada dengan tahwa menikah gapo dia tok cik kita menikah dengan tahwa teman no duit belanja eh pia tak tahu ramai-ramai. Siapa tahu duit mah kahwin atau duit sinsot dia panggil. Nabi Adam nikah dengan tahwa duit sinsok tu ambil mana? Adapun wali tujuh akak nikah ialah di atas Tuhan sendiri. Yang terima nikah ialah Tuhan juga. Adapun saksi ialah mereka. Cuba kita ambil di atas betul ni dulu. Waktu di atas saksi tika tu kita ambil mereka. Tujuan uti kepada kita jadi umat Rasulullah SAW. Orang yang jadi saksi menikah kena cuci sungguh. Sekarang lah ni jadi saksi menikah ambil siapa? Ambil khotib, ambil bila. Kamarnya bila tok bila tak betul dengan syarak, banyak lah ni tok bila tak ada warak. Bila tok bila tak warak, bima takut peluh dan pasir tak sah kat nikah. Bila tak sah kat nikah, cuba tengok tok bila lah ni kau suruh kaki pandang. Dia basuh kereta mutu. Bukan tok bila sini dah, tok bila aku menarun. Kotek bila tak jadi, tak kira kat mana dah. Tengok.
Pas lebih lagi pula khotik bila cuba tengok. Terkadang anak dia duk tak kena gapo, tak kata gapo. Pas bila kita redha anak dia buat menotak mondak ke pain gapo. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Lalu tu Tuhan dia ambil malaikat jadi saksi menikah tu ada dengan tu hawa. Pasal mereka la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat dia tak derhaka tu sama sekali, dia salah buat perintah Tuhan. Hak oleh tu nak serti kata bahawa sebenarnya saksi menikah kahwin ada dengan tahwa ialah malaikat. Kemana kita begitu juga sabit dalam syariat, ia saksi nak sama menikah kahwin sekuat dua orang. Kemana dua orang kita ambil siapa lah ni? Ia telah ambil Tok Bilal dengan Tok Khotib. Tikmir tu jakah. Lepas kemana bila tikmir yang kat nikah, ia pernah ke tak bila orang tu, anak tuna mari? Ia tanya. Ia tak tanya. Ia tanya so kerusuh dak ngaji danau. Ia tak ada royak dia tu buku menikah kahwin apa hukum. Satu dan sepuluh kita akan bertina muda-muda ni. Kita akan bertina muda-muda ni kau. Kita di antar bila kita orang-orang tua pergi minta ataupun ramai minta kita, minta kita nak menikah dengan kita. Kita tengok rupa jatuh pun siap dah itu ya. Sudah tengok orang tua tak lagu mana mengadai motor tu. Nak tak? Nak. Kita jawab atas nak, nak ke apa? Nak siung dia? Macai. Nak peluk dia? Macai. Duk jadi lah ni bila tengok sabit tu orang jatuh pergi tengok retina ni dia pakai keling tu. Pakai dengan seluar kerah dengan bubuk tu rosak dengan bawa ke apa. Lebih lah ni retina dia gila ke selip day. Sabit orang nak menikah retina selip day pelang tak parah. Gila retina. Tu yang ambil nikah bila orang ada day. Waktu dia mesej dia takut pula. Silap tengok ada bini ruang berdeh dah saja tu. Kalau kita marah dia, mana akan kau ni kan? Kena nak gapo ni? Menakut, hai! Waktu nak nikah mula-mula nak cari selip day. Orang tak sangka dia cari selip day, cari pakai punya huwabu ni. Sambil tu orang bertina nak belaki cahaya babu lah. Ambil tu pakai, cahaya. Pasal apa? Pasal tu pakai panah melaku. Basuh baju panah. Lebih lagi pula gagah Tok Akil. Tahu rana Tok Akil pun nak apa ke? Tok Akil tak akan luar alai. Tengok di atas bala ke? Licin sepuluh ketai dah. Apa? Butir dah hayuk. Sabit kalau orang jatuh jadi nak muai. Tok Akil pakai cahaya apa lah. Ya kenal. Orang nak gagah kena lanjut. Lepas Tok Akil tu. Lah, lah, lah. Dah itu ke? Tengok je yang main dulu hot hotel. Bokok sebelah dong 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 besar. Hatu nak ayah. Pas kita lah ni dia pilih di antara orang bukan dia dia. Noyak betul ni ya. Nak ayah ingat nah. Bila kita nak pilih menantu ke tua ni. Kita nak pilih tok laki. So tengok jauh tengok telinga ni. Kalau telinga kepek lu minta au. Beruk juga tak laku dengan lu. Kikir betis. Huh? Gerak tak betis. Huh? Kalau buruk lingon ni pilih besar. Oh mudah pulahnya prap-prap-prap sedap. Allah ada dah. Sambil tu ke tua dulu. Kalau kita nak pilih menatu, saya pilih lain telinga dulu. Kalau telinga besar gebang, ambil lah. Cuba tengok bapak yang di alim-alim besar. Lagi pula orang yang di po'o di keru. Lingo malah je. Tak ada lingon kekong halus pun buruk ke dia. Ha, sekali ni masuk nikah kahwin tengok lingo. Dah itu kan? Ha. Adapun bila orang bujang tak pilih telinga dah. Dia tengok ibu kaki. Sabit kalau orang nak pergi nak tengok orang bujang pakai kasut tukai molat. Kalau jaga kuku pandak-pandak, meow. Dia pandai orang bujang. Dia kata bila kuku panjang menunjuk kata wah lanah panjang. Dah, gitu dah, gitu dah, gitu dah. Ha, gitu dah. Dah kita kan? Ha tu. Ha sabit kalau kita nak ambil ke bujang, kita pisah. Buh kaki pelau yang panjang. Ku nampak seti. Oh, sawe jadi. Boleh tu kelolong lah. Nak serti ni. Nak serti kata bila di antara orang masuk minta kita. Bila kita sanggup kata, ya aku nak. Nak ke mana-mana. Yang ni aku nak junjung peretah di antara aku pada tok laki.
Pas sekarang ada tengok retina tak taat kau tak laki. Retina sekarang nak jadi raja. Nak ni. Sui kereta nak pergi ke dia. Sui mutu nak pergi ke dia. Apa nak duduk ke dia habis? Bak tanakan pun nak pergi ke dia. Sehingga abel lah ni tu ngoku takut. Ha, nak minta semula ni lah. Tak usah kacau bubuk dia raja lah. Lepas tu mula kita bila siapa boleh menjadi rasul, kita ambil sifat Nabi, ambil bini Nabi. Hak ni lah babo duk keluar retina kita jamin learning lah. Tak nak pakai recu dah. Ugi free recu, mahal pun mahal. Dia tu johan wisting tu. Mahal, 1,000 sputong. Nak pakai lecu, lagi pula dapat manfaat beli air flu boy cak merah. Sejebur 25 kot, tes boleh. Apa nak pergi becung? Pelah, kesulit. Pak makan air pun mana? Lebih lagi nak tidur malam, buh pelah. Siu ngambil dah pos, tak lepas mulut. Habis kata, anda mana flu boy? Kalau pakai lecu, tak boleh pergi. Hyper lecu. Lebih ke lecuk tebal kata, lecuk tebal kata. Allah, nak buat semaya payah. Sekejap berjual mulut. Nah, mula pada ni, abel saya serabut dah. Tak nak kelongkang banyak dah. Silap bini kata, abel. Beli lecuk klik, tak flu boy boleh setung. Berapa kot ya, 100 lebih je. Apa ikut nak teh lah. Totang mana-mana. Sungguh, cuba makan flu boy mulut merah lah. Nampak cuci. Tak kata kan? Ni doktor yang lecuk musting tebal. Nombor ikhmaya tak boleh. Waktu minum air agak lama. Halil. Buat apa tu? Takut lecu. Bish. Ada. Nah, ha, oleh tu. Nak royak kata Nabi Adam nikah dengan Tok Hawa. Duit mah kahwin dia ialah selawat Nabi SAW. Ni royak kita. Oleh tu nak serti kata selawat lah ke Nabi wih banyak. Sakit kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok setengah ulama mengatakan sunat kita selawat ke Nabi 70 tepat. Waktu kita lalu jalan nampak masjid selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita lalu jalan di antara jumpa tempat mengaji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana selawatlah ke Nabi banyak. Lebih lagi dalam bulan Mulud ni selawat ke Nabi banyak. InsyaAllah kerana datang pada hadis seperti mana Tirmizi sebut tadi, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawat. Siapa dia selawat tu keso ya, maka orang tu tuah wir rahmat 10. Lagi pula wa huttat anhu asru khati'ah, dan tu hapus segala dosa tu 10. Wa rufi'at lahu asru darajat, terangkat 10 pekat. Apa kita selawat cuba orang duk selawat tahu umur kita buat mulut kan, sallallahu ala Muhammad so sallallahu alaihi wasallam 2 sallallahu ala Muhammad 3 sallallahu alaihi wasallam 4 berapa dah kira ni. Lepas tu puji pula ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Duk puji Nabi belakang. Dah kata kan? Lepas kita selawat sudah banyak anu tu. Hak taksirnya selawat tak kena. Orang kata kan? Anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri. Ya tu anta misbahu biduru. Ikut si kata. Supo tu semuanya kaya tu selawat dan puasa apa tu kak? Wa katanya sallallahu wasallam alaih ya sallallahu ma'alai ma'alai. Kan ni dia tak buat terawih tu. Hak dia buat ngolok baca tak kena. Sabik dia panggil selawat ya bahan mujtas. Sabik kalau dia mengaji bab syi'i ya ada neblah bahar. Neblah syi'i semua. Sabik dia bersyi'i sedap tengok kalau bahar tawil. Walailin kamal jilbah ri arkha sudulahu. Tengok
Tengok tu syair dia tu. Pas kalau kita baharajat. Qala Muhammad. Adun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Ya ada nama dia. Kalau bahar di antara bahar pasir alhamdulillah la abri bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi amala. Ni belah bahar semua. Pakam sekarang lah ni ilmu syi'i tak mengaji dah kita lah ni. Ni hak babur ko cerita sangat pelajar kita sekarang. Jaga nak mengaji 15-14 ilmu. Tak ada dah. Budak dan hidup pun nak 40 ikhlas tak pergi dah. Dia kata kan, pagi pula hak penyakit. Banyak hatta pondok hak ketik nyamuk rumah. Gaduh-gaduh nyari kapung hatta tak ember kata, hei, anak mum kan. Duk rumah saja kan, duk curi segerak kan. Gitak pondok kan, ha tu. Jadi hak curi tak pondok habisnya tu guru. Tengok ponok apa kan dia mari tengok. Burung titis ke apa? Nak minta utih teh babo kan? Mari babo nak minta hok babo. Gaduh rumah teh babo tak nak makan tu habis mik dia. Duk tengok hok otak bijak-bijak tak mengaji ponok. Otak bijak yang taruh Amerika, England, Australia. Bagai tua anak amat Australia. Hak ni hok babo ruko cita sekali babo. Satu ketika orang tua babo sakit dari hospital. Lepas tu dia hantar bilik bisik penuh. Orang tepi tu ada satu orang duduk tengok orang tua babo teriak dekat mata menilih. Babo tanya pak cik tiak apa? Eh dia kata, anak dia besar-besar saja jadi belak, po'o, keru. Jadi anak alik jadi payaban. Waktu ayah sakit tak ada seorang habuk mengizarah dia. Hak orang sesak ni yang duk bibik wah lima sekali. Hak pakai simpan cepik ni. Sekali, dua kali duk baca Yasin ke apa. Ayuh bila duk tahtika, bila dia sakit, bila nak pejam mata rapat, dia tak siap makan dah. Kau keruh jadi po'o tu ni gajah. Ayuh, ayuh, kau kai. Dia tak makan dah. Ah, anak saya tu panah orang putih. A, B, C, D atau what's that? Makin leh. Dia nak makan Yasin Selawat. Pah kalau anak tak ngajak ugamu nak selawat gapo kat ayah. Fikir kita ramai-ramai ni. Dia teriak payah minta babo boleh tak baca Yasin ke dia. Babo dah tengok banyak kita orang tua. Hak orang tua sakit. Anak pekat tinggi-tinggi tak sekejap roh orang tua rasa-rasa. Hak satu lagi babo ruka cerita. Bila kaya esok lebih esok beli kereta molek pati pitu beli gapo, ya tak tok ayah lekek, ya tak jongek tapi nak jatuh. Bini kata mana? Busuk. Ha. Orang bila tak ada hormat orang tua tak berkat orang tu. Orang bila tua dah ada lagi masih dah ada lagi. Seminggu sekali seminggu ambil orang tua ke jalan makan angin kata eh. Bukan makan angin ha gitu dah. Nak makan angin pasal kipas boleh. Dia jalan kat patah, musuak mulut orang tua kata eh. Kita penuh gedak di atas seminggu sekali lagi moh orang tua. Sisi rambut tua, bob dak orang tua, dak langsung. Hak ni babak rukun cerita nak berkat macam mana? Tak kata kan? Ya semua nak secomel kita seminggu sekali kita akan luar. Ambil peluang ambil orang tua kita. Pasal orang tua kita tengok kecil-kecil. Kita semua ni. Dak ada perut mek lah kau. Tempat menikah mek perut besar. Bawa kita pergi. Tempat main punya kulit mana bawa pergi. Tak kata kan? Jamin dulu eh? Bawa pergi. Pas kita ada perut ibu lama mana? Kau dengan sip ibu duk bibik perut 4 kilo 5 kilo kita duk berat bukan star tu. Cuba kita pergi sakar 4 kilo tak berat lah dah. Pak ibu pula bila menganuk bukan janguk jalan back tu. Sampai kita nak sip beranuk lah ni. Dia kata my suai. Pak kita bawa boleh anak tu baik dah. Ay hino kot mek. Sampai tu kalau ada orang tua lagi. Gilah beli tepung, beli nasi suap seminggu sekali ke dia. Tak biasa suap ni. Orang kot ni. Hina pahit ke tua, cenah ke geduk ke tua. Kalau ke tua sakit, cah sakit biasa nah. Bila naik orang botol, buat dia atas nak bagi duit ke tua. Cucu bawa pergi. Ayah nak tak pergi. Cucu mula warung mutu biasa cong lah. Bawa tok pergi. Siapa terpaksa tok tak ada jatuh. Tak jatuh je tunggir punggung gitu. Duk tengah tok.
Ya tu ngeter bucur kita. Siapa tangga tugung tau. Tugung lah. Gana tak ada. Jatuh pun jalan. Ah, haru sungguh. Eh, bapa nak minta lah lepas badan ni. Kita ambil sifat Nabi, hormat ke tua. Dan satu lagi, kita akan jatuh pula dah. Hormat ke dak bini. Penuh ke dak abis suak di antara mulut kita akan asyik. Dok. Kupi pek. Sebab tanya abis mak sahib dia bercung kelihatan lurup apa bini. Dia pun, kau kakak, kakak, kakak. Bini rumah ke kering tu. Ya bila kita pergi becung gapo ke kakak, boleh buat kelip bini lah kata. Hasabit tu para tu email yang becung sangat tu. Tak becung mana kalau di si eh pun baik, di satu pun baik. Orang yang akit teo tu kopek susah je. Sabit tu kotek tu email ke becung, lu nyanggup kat pak ni. Tiga kali becung cuci, bish. Sabit kali kau tak pergi becung, gaduh-gaduh si penok pergi. Kalau kata pakak marilah nak serak nak wagano ke pakak jemu mai tak gih lah dah. Deh, ada goyak hok kono ko naga kono ko ni tak ada. Tapi dia yak timai kelo tak lepas gih dah. Kelo pak kelo pak kelo tu je. Ha ni bapa nak minta nah bila masuk bulan Maulud kita ambil sifat Nabi membaiki. Satu di antara bini kena hormat ke abah. Hormat lagu mana selalu kita kena hormat. Kita pisah di atas jaga tubuh hada kita nak macam mana di atas wik abis sunuk lah kita. Hak ni bapa rakyat tak si wik abis puas dengan kita, kita nak jaga tubuh. Orang tua muda suku. Bapa besar suruh beli baju 7 cup. Malah ni, malah cup anamai. Lalu dah pergi bini siap, dah pergi apa siap. Hai, anamai lah ni weh. Malah esok beli cup terwis. Agak-agak tengok cuk telewis pakai cuk tak tu kan. Lalu pia abang kata hai telewis weh. Mana abang dah 7 hari tu boleh tidur ngak. Buat kerja telewis. Buat anamai. Nah lagi pula dia hantar beli cuk kru pula dah. Lalu jalan. Baru abang ramah lah ni dah. Tidur ngak abang malam-malam. Cuk nama menuk tumuk musamah tadi tu. Pas tumuk musamah pula dah tak ada apa. Ada pula kain tu ladam nah. Mak kena nak apa? Aduh. 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 Perik apa? Gitu dah tu. Ha, yata tak siap dah kena kahwin dah. Tadi tak kata kat yata pula. Kau tak kata puas hati di kapun ni. Dek kita kan. Ha, hak buruk oyak sungguh dah tu. Pas kamar dia tengok mula-mula menikah kan. Mula-mula kita menikah. Bilik masuk dia bilik. Dek pintu barah. Ha, pa, pa. Kelita lak luk hijau mula. Kecek mana sampai cegah tak khabar. Ayah kukuk yang murid. Lah kukuk dah. Lagu mana tanya. Hei, dia mau ngaji dano. Tu aku ngaji mo'o. Mo, aku ngaji jirong. Mo'o jirong, mo'o jirong, mo'o jirong. Kukeraku. Kukuk. Temih dah. Allah Akbar, Allahu Akbar. Bedok. Ha. Tengok-tengok malam mula-mula. Bo boleh anak sore, minyak bawang mana lah. Apa kecil yang anak. Bahkan mari 10 tahun kita biasa basuh sapu tak lang. Apa dia kelamu dia okey. Langit dia duk suka tu hijau biasa ni. Sagan labo. Silak kocok dia sikit perut jatuh tepal dah busuk. Bis. So ni menyebab abai kita nak bini 2-3 ni. Sungguh. Pas kita tak oh, hok duk tahu apa nak gimu habo. Teriak sore bo. Tak ada ko amalan apa. Abai ambo ni tak kelai. Wapo tak klik menyata dosa sore lagi. Tak sore lagi ngano buat dah tak biasa makan nasi ngabe. Gaduh gua nak makan nasi main lain luar. Prang, prang, prang. Abe tanya nasi eh. Tu dah buyuk. Budu, budu cerah tu. Pada budu yang akik makut 10 tahun tak basuh. Ular tepi tu. Ia kata budu tu makutnya dia sapu tu berkat. Tak berkat anonya cuma gitu. Ah, oh, hanya minta pesen semula nah lepas pada ni hormat kat abe. Panggil ke abel-abel lah. Malah lepas pada ni, panggil ke abel kucuk tak dah abel. Tak biasa kucuk hayat. Tidur malam-malam abel muka ni, muka kau ni. Hak rapat celah tu soal, bukan dia. Lepas pada ni, nak minta pada ni, abel nak pergi mana, yang mulai sekali kita kucuk tangan abel, pak kucuk dah hayat. Abel, selamat jalan abel eh. Cuba abel nak pergi mana sebut lagu tu. Abel biasa klik pukul 4, pukul 4 kau 3 sampai arah. Tak ada duk. Bini pun tengok cuba habis puji pandai. Setiap bini buat gapo sebut molek sebenarnya katuh duk kat bini. Hormat ke bini. Super babo kan.
Bapa dengan mama nak sakit bapa dengan mama ayah ni. Rambut mama apa khat kamu? Buat tak boleh nak khat mama ayah. Ni buat kita nak khat rambut bukan kedah khat. Wih abis khat ni. Tak ada pisah tengah baju. Gah, sekali. Lepas nak sung macam mana sung lah. Ha, sabit tu nak royak lah. Bila orang bertino ingat mula. Orang kalau abis sakit tapsin. Abis nyakit tapsin lah ke. Ataupun menyakit panggil amapak amapruk. Ubat dia tak segelang ya. Cik tengok bininya. Kalau bini nama Khorijah, nama Joh ataupun Yoh, tu bermusah kali. Bini siuk dari belakang, suruh turun kafir, siuk perrrr. Ya ingat. Ni tu hewan. Cuba perhatikan, cik tengok dah kalau tok kita jadi amapak. Tok kita jadi amapruk. Atau tok kita nyakit tafsin. Cik tengok emo cucu dia, emo anak dia. Ada nama Khorijah, Khorijah. Cik tengok tak percaya. Tu bapsah sekali. Ni sebagai tanah ikatan antara kita sama keluarga. Ni kita kena penting sekali kita semua ni lah. Jagalah akhlak ni baik-baik. Bila keluarga selamat, sedap. Lebih lagi pemerintah. Pemerintah bila keluarga selamat, ia kata sedap. Bila keluarga dah giling gitu, ia nak kena kata, kata lah. Misalnya anak dia ada terbunah main benda tak online. Ia nak lari orang. Dia kata pula, eh, mu nak lari apa anakmu? Supaya tu kat misalnya tadi tu email kau. Telah tu anak kita jadi terbunah. Nak baca ke tempoh koyak kau orang. Dia mengatakan, tu email baca kau orang dia dah. Duk pakai ilmu kereta peci. Ini nak wayak terbuku ni lah kita kena jaga baik-baik. Kata bahawasanya, kita kena ambil akhlak Rasulullah SAW. Tengok Rasulullah. Satu ketika, dia masuk dalam rumah. Tanya Siti Aisyah. Siti Aisyah buat makan pergi-pergi dalam hati saya setukar bergara banyak masing. Nabi kata oleh sedap makan. Tak ada arah dia kenyedah. Nabi tak kata. Akhir si Aisyah kecap. Masing. Tapi Rasulullah tak kata uduh. Ning sebagai hidup kita di atas dunia. Nak selangat apa kena haikiat sengkan lekkan. Mana tok laki haikiat ke bini. Bini haikiat ke tok laki. Selamatlah dah. Artinya apa perkara menyebab kita laki wasa hati kita jangan buat. Dan begitu ke tok laki apa perkara bini sakit hati jangan buat. Ini kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah. Satu ketika orang Yahud mata tak nampak. Orang Yahudi mata tak nampak gelak cik. Orang Yahudi mula huduh kerana orang gigit bakar dia. Dia kata ada lahir satu orang nama Muhammad. Dia ni lah satu orang yang nak meruntuh agama dia. Dia tak aku kerana mata nampak aku nak bunuh ke nama Muhammad. Tapi Nabi khabar, Nabi beli roti, suap. Pagi-pagi suap, pagi-pagi suap. Sehingga ni orang Yahud yang mata buta tu, dia kecek Nabi Muhammad, dia tak kenal. Dia kata, hey demo. Demo biasa tengok budak dengan nama Muhammad. Nabi Muhammad kata, yo. Dia ni aku beci, kata. Sekiru dia ni kalau aku mata nampak, aku mata celak, aku nak bunuh, aku nak cicir kan ni. Nabi tu baik mata perah. Tapi Nabi tak boleh. Nabi ingat dah. Orang goyak dia dah getu tak apa. Nabi ambil roti suap mulut. Ambil roti suap mulut. Sehingga Nabi dia suap-suap begitu tu, Nabi mati. Setelah Nabi mati, minggu-minggu tak pergi suap roti. Dia pun makan makanan tak landu. Dia teriak semua dia. Sudah pada tu Abu Bakar. Lepas Nabi mati, Abu Bakar di antara terimu di antara hak Nabi SAW jadi khalifah. Abu Bakar masuk jumpa dengan anaknya Siti Aisyah. Ya tahi Aisyah. Aisyah biasa tahu Rasulullah dah buat gapo usia gapo tahu. Nak tanyanya gapo kata lepas Rasulullah mati ayah tak buat. Aisyah teriak jawab kata so ayah tak buat. Hak lain buat belaka gapo? Suap roti orang Yahudi mata buta. Abu Bakar tahu lagu tu teriak beli roti gi suap lalu. Beli roti gi suap siapa di situ? Orang mata buta tak gano demo mengu-mengu tak cari ambo nak murid gapo ya kata aku siapa tak lalu makan tak ada cerita nak makan demo. Abu Bakar yang kata sapungzu ya tak oyak datang Rasulullah mati. Abu Bakar upih roti suap dalam mulut ya tak apa-apa ni. Dia kata buka orang suap aku ni. Orang ni buka orang suap aku. Abu Bakar teriak Abu Bakar kata kan. Eh mana Rasulullah lembut benar mah di suap. Lalu itulah orang ni pergi tanya kamu siapa? Abu Bakar jawab, saya ni Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala. Orang suap aku duduk rana, sudah mati dah.
Siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriak ke Yahud tadi. Iya kata Rasulullah. Aku tak tahu kata dia Rasulullah. Dalam aku dok kata ke dia, aku nak mati dia, suak di antara mulut aku. Lepas tu dok danau kita mati dah. Ia teriak, ia berimi dengan Rasulullah sallallahu. Tu ni akhlak Nabi. Dan satu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wayak dia. Ada satu perempuan anak mata kecil. Duk teriak di kubur, teriak di kubur. Nabi kata, isbiri, sobalah. Ya tak kenal Rasulullah paling belakang. Demo tak apa anak tak ada. Kita anak nak mati. Demo tak apa lah. Rasulullah pergi ngak. Dia dalam hati ke cuma, hey. Mu kenal nak siapa? Tak, tu nak kenal Rasulullah. Hai, tak silap. Gi minta maaf Rasulullah tak apa. Hanya Rasulullah kata, aku nak bersih ke mu. Mu tak biasa kena cuba. Bila tak cuba sekali, orang kena cuba sekali, sobat mu mula, pahala besar lebih ada apa-apa lagi. Ah tu nak serti kata akhlak Rasulullah gitu lalunya. Kami nak minta kita semua ni ambil dah sifat Nabi. Nabi kita kecek lembut-lembut. Orang kata gapo tak apa Nabi. Tu ni atas sifat Nabi satu ketika. Nabi lapar. Pakat lapar berlaku. Abu Hurairah pun lapar. Pakat geduk dah sedih. Selepas pada tu orang khabar kata ya Rasulullah, orang mari hadiah susu. Rasulullah kelik tengok ada sebekah. Sudah ada sebekah. Rasulullah selalu panggil Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anahu, mari. Ya tahi Abu Hurairah. Mari. Abu Hurairah suka atau nak boleh makan susu. Ya dak. Ya tahuilah Abu Hurairah ni susu ada. Abu Hurairah minta prakak atau panggil wi gama piyoh lapar mari minum susu. Tengok ya tak gadah makan. Kama dia pakak mari berderu. Rasulullah kata, "Hei Abu Hurairah, mu ambil lah. Mu ambil susu ni yang kata pakak yang makan." Abu Hurairah suka nak makan ke dia? Hollo. Dia tengok siap dah sikit lah. Siap Rasulullah kata Abu Hurairah tak makan dah. Habis Rasulullah kata mana Abu Hurairah? Bila hollo, siap itu makan Rasulullah pula dah. Aku tak makan dah kata. Rasulullah makan gok tiga tegok, lebih tiga tegok lagi wui ke Abu Hurairah. Ni atas sahabat Abu Hurairah sehingga di antara dapat ilmunya banyak. Dia mengaji sikit eh. Abu Hurairah ya hijrah orang Madinah. Gi duduk di orang-orang yang duduk orang Yaman. Abu Hurairah orang Yaman duduk di Yaman hijrah gi duduk ke Madinah nak mengaji dengan Nabi. Ya 4 tahun tapi alim besar. Ki dia taat ke Rasulullah, dia patuh ke Rasulullah. Ni nak ayat katanya orang bila taat ke Rasulullah hebat. Dan satu lagi Malik bin Huzaifah. Malik bin Huzaifah orang kecil. Orang heluh tapi medan perang sedap. Tekoh di antara perang itu, di antara baju gata itu tengah padah. Dia pun lari gam ambil baju gata. Ambil baju gata sudah seng orang lain lari, "Hei Malik bin Huzaifah, jangan duk gam ambil lah, jangan duk gam ambil lah," kata, "Tak saya tubuh ko. Duk gada baju gata beli semula tak apa." "Ya ambil sudah ya royak. Aku bukan saya baju gataku. Aku saya benar duk dalam baju gata. Gapo? Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baju tu. Aku bimbang baju ni boleh pada orang agama asing." Pegai rambut Nabi ku tak bui. Ning di atas Malik bin Huzaifah. Dan selagi sahabat Nabi, Nabi bekel tubik darah. Sudah tubik darah sejeluk. Dari tu Nabi tamat tahu, ya wak-wak jalan mai. Paling Nabi belakang dia, dia makin gok-gok. Ha, itu Nabi tak kata apa. Menunjuk darah Nabi tak najis. Selepas pada tu dia pun tanya, "Duk mana darah kawan?" Dia jawab, "Tak darah Rasulullah kawan. Tahu tempat yang molek," dia kata. "Lagu mana? Bombing nak makan tak leh. Semuk nak makan tak leh. Tak ada siapa makan. Dek mana? Dalam perut ambo. Dalam perut dia." Sampai tu fudalat Nabi tak begitu najis. Pas kita semua kalau kasih ke Nabi, Nabi dah pesan dah. Bila kita nak kasih ke Nabi, nak pergi jabat salam Nabi, tak kuasa dah. Nak pergi kucuk tangan Nabi, tak ada dah. Nak pergi kucuk di antara sahabat Nabi, tak ada dah. Hak Nabi pesan ke apa? Al-ulama warasatul anbiya. Orang alim ulama ialah juri tegur pesakuan Nabi. Sabit tu Nabi datang pada hadis, "Man ahabba aliman faqad ahabbani." Siapa yang kasih pada orang alim ulama, kata kasih pada aku. "Wa man ahabbani faqad ahabballah." Siapa yang kasih pada aku, kasih ke Tuhan. "Wa man ahabballah fama'wahul jannah." Dia kasih ke Tuhan syurga. Bahkan mustahil adatan kita nak kasih ke Nabi bila tak kenal Nabi, mustahil.
Oleh tu si kita boleh nak kasih pada alim ulama. Pasal sekio kalau tak ada babo tok guru kita ni, nak panas semaya kita. Eh? Nak boleh semaya 13 rukun mit mana? Dan hak kita nak menego semua ni ke? Menego wajib keluar zakat. Cara keluar pula di antara nak siapa ni 20 miskol. Keluar zakat serobong usyur. Pio dok royak lagu tu. Pak kita semua ni kita tahu dak kita nak jalan siapa? Dok jalan Imamuna Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lalu tu Imamuna Syafi'i di dalam rukun semaya bila dia 13 rukun. Setengah ulama bila di antaranya 17. Nak boleh kena atau rukun pertama kebiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Ni ada. Iaitulah niat. Ihram niat baca Fatihah, lepas tu qiam tu syarat dia. Lepas tu rukuk tu dia 13 rukun tu. Jadi sekiranya tak ada Imam Syafi'i tulu istinbat lagu tu, siapa nak tahu? Ni nak royak tu jaksa kita jadi tok guru, kita yang kampung kena pahaga, kena hormat tok guru. Dengan sebab tok guru ni lah kita boleh semai kebe kena. Dan hatu duduk hajar tu kebe selerok lagi. Tengok kita kampung ni lah. Tak turut Nabi kita ni. Nabi hajar tu kebe dua cara dalam mazhab Syafi'i. Tak di sini, tak sini. Kita tak atas tu. Setengah tak imej, setengah itu nak muai. Allah, Allah. Setengah tu lillahi ta'ala. Gitu. Setengah tu usalli. Usalli. Allah putar. Supaya karawa boleh. Han tengok kita ni bukan ikut di antara sunnah Nabi. Sudah kebel sudah Allah buat mak belok. Belok bi tak kotik timbe bila. Nabi Allahu akbar. Satu Allahu akbar. Ni lillahi ta'ala. Sungguh tu cekak lingo usalli. Allah. Dia cekak lingo nak pergi mana tak tahu. Hak buka cerita sekali apa semai subuh. Bukan tak imam mana tak ikut dah tak imam mana-mana pun dia kebe buka waktu buat sorok tu baik. Ali wasi dia. Allah. Allah. Makmu lagi habis busuk. Orang kata we kena kata Allah bukan Allah. Allah. Balik kita kebe Allah ada hamzah. Dan hamzah pada hamzah ada wa. Dia kena Allahu akbar. Ada. Lepas tu sami'allahu liman hamidah. Pahala ni kebe intikolak tak ada bunyi dah. Kalau buat titik tak ada harga, hujung tak ada. Allah. 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 Sami Allah. 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 Ya. Cuba tengok timit pergi tikolak. Kita tengok sejik ya. Allah. Sami Allah. 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 Penyui ya. Timit lah kalau dah sejik, tajik ya. Bersemai. Mah. Kepala ni. Buat apa tak kata Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ha, ingat kita dah lalu apa ni? Jamirulu. Orang tina nama dah. Kamaria dia kata Allah habis kasihlah aku ku. Ya saya sebut dah. 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 Paria pun selalu gi royak kepada orang kampung. Iya kata abang kasih tidak kamu? Kasih. Tak lagi. Abang ku setiap semaya pun ni semua sebut nama aku dah. Dah. Pak kamar dia pun hajak Fortino yang mutak cari semaya je mu. Ha, maya dah weh. Ya ti cemik lah. Allahu akbar. Subhanallahi azim. Sami Allah nama dah. Lepas tu tidak akan pakak puji buat dia. Lepas tu ya tak aku nak balas katik dah lah. Abel nama Allah. Sekali tu kaan yang kedua salah dah. Abel sami Allahu liman hamidah. Ya sami Allahu cik dah Allah. Ha, balas. Ha, tak ambil nak. Ha, ada. Cerita zaman dulu semua tidak tak tahu kat tu. Honing tak serah agak mana. Orang tua dulu cerita lagu tu. Memang nak sabar sungguh tu. Ha, tu nak surti katanya. Beki semula lah. Nabi semaya betul comel. Akhlak molek. Sabit ya sunat tak tak hati bagi kemahin. Allahu Akbar. Ha, bila kita kebis sudah dah. Buku baca Fatihah. Fatihah dengan bismillah, khilaf pak mazhab. Mazhab Imam Syafi'i wajib Fatihah, wajib bismillah. Ha sabit takbir Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Muzakmi hambali bismillah wajib tapi kau sambil di Mekah kau. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Situ Muzakmi maliki Fatihah wajib bismillah dah. Sambil di Madinah Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muzak Imam Hanafi tak wajib laku. Fatihah pun tak wajib, bismillah tak wajib. Sambil di sisi dia Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Sah. Tapi sunat baca bismillah wajib tak? Kau dia. Kemana tempat jadi masalah bagi kita learning? Yes, maya tak baca bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Apa? Nabi tak baca. Ya tahu rana. Ha? Dia tahu rana Nabi tak baca. Jadi sekiranya kalau Nabi kita tak baca sungguh, Imam Syafi'i berani lawan Nabi. Tapi ya wan hukum Imam Syafi'i neraka. Ada jadi oleh Sami babar sakit kepala apa ni? Tengok usul dia pun tak. Allahuakbar. Kelak kamu ni. Allahuakbar. Alhamdulillah rabbil alamin selalu. Bismillah tak. Orang tanya kerana tak bismillah, Nabi tak baca. Ya tahu rana dengan Nabi. Oh sakit tu orang moy. Nabi mati pun tak tahu dah. Terwet dengan Nabi. Biasa jumpa Nabi bila selawat ke Nabi tak si. Kau ni buat sebelak apa boleh tengok segini eh. Kita tak si baca bismillah. Tak ada apa. Pasal apa? Saya mazhab Imam Malik. Cup. Ni dah. Saya turut Nabi. Nabi tak baca tahu rana. Kalau Nabi tak baca, Nabi kata dah, la solati liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi kata apa kata? Sabit tunia kita semua ni belik. Begitu juga bentuk di atas semaya raya. Semaya raya iwak pada tawak masjid. Ia kata pasal Nabi semaya. Kita gini, kita mazhab siapa? Bila kita bermazhab Imam bin Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kita kena belajar ambil mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i bila semaya raya, bila masjid luar, sunat waklah masjid. Bila masjid ketat, boleh buat luar kerana alittiba' bir rasul. Duduk situ. Mazhab lain tak kira lah sepik, suah ke apa pun, busunat buat pada pasal Nabi buat pada boleh. Imam Syafi'i kata sekiranya kena buat pada, kena buat pada belaka, rana di Masjidil Haram tak buat pada buat sejid apa? Kerana ia luar. Madinah masa tidak sepik. Hak ni hujuh Imamina Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Alah kuliah nak suntik sini. Apa berkasa wipahai wuti tak balah ha? Sabit tu Sayyidina Ali karramallahu wajah kata kena An-nas a'da umma jahilu. Manusia ia jadi seteru benda tak tahu. Sabit tu dia kita tahu tak balah lalu no, no. Hak ni nak pesan kita awal kapung di sini. Buka mata hati ulah. Pahai jadi molek. Buat kerja apa saja pahai jadi molek. Bila pahai molek tak ada dikeliru tak ada masalah. Nah, hak boleh di situlah sebagai pesan bapa malam ini. Di antaranya nak minta kita semua ni ikutlah jalan Nabi. Nak tak jalan Nabi, orang pandai robik mari. Sabit itulah dia Quran kata fas'al khabira, mung tanya orang pandai. Lagi pula dari Quran fas'alu ahlaz zikri, mung tanya orang ingat. Kamar orang ingat tu siapa? Maka tali siapa ulama. Oleh itu tak ada dah ketemu pesakar Nabi orangnya ulama. Kasihlah pada Tok Guru. Sabit tu bila kita tengok dia terosak. Tu baik ramah Tok Guru. Kucuk. Ni tak kucuk ramah Tok Guru. Darah kucuk dahulu. Kucuk darah. Lepas pada ni tengok ramah abang kita sepanjir. Kucuk. Kasih. Tengok ramah abang mang. Dah itu kan? Ha, tengok ramah mak sahib. Sahab. Kerana ia bukan tunggu. Tak nebel. Murih mak sahib. Murih je lah. Oleh tu nak pesan kita sekalian ni. Nak minta babo hak mana duk tengok terosak. Biar sekalian boleh tengok laisut hak babo. Buka cewek banyak. Pasal kita cewek. Orang tengok beribu daripada beribu kita. Main mengaji tidur. Tak apa kita tengok kita ni. Gaduh kita isap ada salah sikit banyak. Nak masuk neraka. Orang tu.
Jangan buh dan neraka dengan sebab aku panas semaya. Dengan sebab aku panas ibadat. Dia duk ceng. Ada pun benda musyik dengan ceng. Kita sekarang orang betina nak pesan sikit babon lah. Orang betina dia banyak berjual di antar kerengsamaan, jual baju kau. Kita ambil sangat betina jadi. Terus ambil sangat jatuh. Kita nak push ke, push sama-sama betina kita. Kalau benda tak boleh, kita jangan push sama sekali. Supaya tu juga bila dia hantar main dalam Facebook, benda yang jadi, dia panggil mudarat. Kita sedang konkit hin, kata kan, tapin pedai, ya put nah. Prok mai 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 apa mai pin kuam di tak apa ni krek kut lah lebih lagi yang muda-muda bawa ke hatta mari hok apa apa surya ya tu ya kau neraka aja tu masuk neraka jadi putung tik ke ya tu lah supaya tu nebel mas hai tu bawa orang melan je wah wah orang tengok ah dah itu kan hok ni masuk neraka terosak ni Yahud ni pandang. Hak ni lah mulut tok guru sebelum Adam kau ni lagi. Dia katakan kalau kamu umur panjang, kamu boleh tengok di dalam masjid wajah ramah. Eh, fikir tak nampak gitu. Hah, wajah ramah lagu dari sejik. Sungguh, kerana gua lihat kata email lah ni mudah-mudah aja. Lepas tu ada like, ada gapura kan. Boya wisara sudah semaya pak. Mak teke pak, dia mah tahu wajah dia like. Rrrr, kamu akrrr. Haa, wajah tu semua tila like. Nih. Eh, nampak apa? Tok Guru bijak kata dulu. Pahlawan ni jamin dulu, nak tengok royal ramah, kena gila benar. Nak bilik sore boleh tengok lah ni. Hari tu nak minta kita lah ni, moga ni lah, jaga di mana gunung kena cara. Bila nampak yang ada, kita post share banyak. Kut cahaya, yuk lah. Bila hak masalah maksiat, kita pok. Sabit bapa nak pesan kita ahli kapung kan, bila berlaku maksiat ahli kapung. Orang curi segerak kau cibuhnya kau. Jangan pukul ramah tak, tak sah. Bila kita pukul ramah tak cua maksiat kau orang. Cua sakit hati orang. Satu hari dah jumpa kita pula. Ni sabit tu bapa mujul lah ni. Dulu kat Tok Nebel penai kat boleh kat segerak. Gatun segerak bawa ahli kapung. Pak kalau kena anak kita pasal mana? Kalau kena anak kita pasal mana? Tadun lu berau rusuk je ngai. Pas manusia kuang piplah, tak lagi. Pasal Nabi dia kata dah al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tak lepas dari salah silap. Pas bila buat salah kita kena apai. Jangan di antar pukul hatta. Pasal pukul hatta dia gatuh segera. Kamar dia plecam tu siapa siapa kemat. Orang tua yang tak gamut tepik sejik halurah. Kalau kena anak dia. Pak kalau kena anak kita pasal kan? Nabi pesan kata man satara aib akhi fasatara apa ni satara Allah aibahu. Siapa dia katuk kat empel orang dah katuk kat empel kita. Bila kau tak molek dok ce apa? Kita ce mun molek dia. Mun molek kita ce nak minta bol lepas pada ni kita pakat jaga baik. Nah, supaya kita ke betina apa tu kak? Duk bila benda-benda dengan sama kita kan, buat molek dia. Ni dok golek ke meban apa tengok. Weti di pamnyok ke jalan mana ke? Umur 40-50 ke dok. Hukum namu. Asal ke jangok peberai baru. Hak jangok tak ada kelola nah tapi sungguh. Tapi dia kaca buku apa lagu tu. Ha ni satu lagi apa nak setuh buku bab masalah kita lah ni. Bila nak makan puluk ke, kita seje gayung ni. Duk buku cut apa hak buku biasa tak apa. Hak babo serabut orang tujuh suruh tu. Suak wasa abik, suak lah buku. Siu tak payah orang. Siu apa tak payah orang. Orang muka ramah salah tu. Muka ramah pa. Ingat dah ambil ramah tak boleh. Payah basuh jeruk tak boleh ramah dia. Ia tak boleh di antara siu tak payah orang. Cuba tengok dah kita boleh ke siu bini tak payah orang. Nak sinar dia bilik nung lah. Ha, cakap macam sah. Ha, cuk. La. Tok tua pun. Kawetik. Tok tua. Jadi tok tua pun. Oh, muzahak kan. No lagu tu. Nak minta lepas ni wet out eh. Tak kacik. Wasa nak singgung telah bilik seje. Tak apa, pak lah. Tak kata kan. Ha, sekolah dah pukul ramah ambil keluarga tak apa. Ha, tengok ramah. Atau ramah. Ni dah. Orang tujuh kau senama lah. Ha. Cuk.
Pro kuah kuah pro gemuk kurang apa la 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 perang itu. Pak gemuk kurang apa nak pone apa dah? Okey. Dah gitu. Oleh tu nak minta sekarang minta nak kita nah. Bila nak buat raja ni tak ada gapo tapi jangan melampau. Nak susuk rasa kaca susium lah. Si apa? Pas bila orang suruh cau sangat cabai tiko-tiko pening dah. Orang dah saja pening dah. Ikut suruh. Siung siung. Siung. Suak suak suak. Pleb pleb pleb. Ni jadi ke suruh tu? Nak suruh lebih lek. Pa, majlis nikah kau ni barakah ke? Hak ni anak tu beri tak erti ringan tu. Orang kata waradda waradung. Anak ngaji payah dan nikah tu lah. Sabit nikah kahwin nak jadi barakah, jaga baik. Nabi suruh nikah. Jangan duduk sore. Orang ada bini dengan tak ada bini, beza ibadat 70 rakaat. Orang ada bini dengan tak ada bini, beza semaya 70 rakaat. Orang tak ada bini boleh so, ada bini 70. Pas apa orang bertina wahai minta cerah sangat. Silap punya khobar, abis tak boleh, cerah, cerah, tolak tiga, tolak tiga. Abis panah, tolak 100. Orang mau apa, tolak 1,000. Dia mai tanya apa tak, hai bo, aku tolak dah bini aku, 1,000. Mana tu lalu? Baci. Minta sangat. Pergi tanya pula. Ya tu apa apa? Ya tanya pula dah. Tolak 1,000 mungkin berdoa. Oh Allah apa gitu lalu lah. Hey. Okey cedek go agak bayar hutang. Tolak so jadi nak atas 1,000. Nak minta kita retina semua nah. Serabut gapo saya minta tolak ngabel. Bila kita minta tolak ke abel, esok nanti tak boleh dapat kebajik apa tak dapat boleh benda teknologi kita. Sampai kita betina sobat toa ke abel, apa kesusah habel, akan rasa tapi payemah kita. Payemah. Nida retina ke abel dan minta cerah lalu. Cerah, cerah. Besok berlaku sekali, balah kapa waktu tahu. Pas kamar dia, abel kata gini, nak cerah sangat, gimana tak imej? Siapa tak imej, cok. Oh, abel pun. Pas dia balah ke ruang malam dah. Timi kot tak jaga dah. Cuk. Pas kelihat tidur pula ruang tu. Mikir esok asyik dah lah yang kata. Mai tanya tu pula. Hei babo. Semalai atau amat-amat balas dengan bini. Lepas tu abai kata gini. Sangat gimuh tu gimuh Timi. Cuk. Gifri. Timi kata berita ke ruang tidur tu. Luak kambang dengan mama dia. Kau tahu. Pas dia pun kelihat ruang tu kot. Dah kelihat-kelihat. Buat pas balas tu kan. Peluk. Di ruang tu galau straight. Sudah galau saya tanya pula. Hei, hei. Amo malah zina ke dok? Jatuh ke dok? Hai, tanya pula. Haa, ni jadi masalah. Jawab tak jatuh. Pasal dia tak tolak lagi. Supaya tu juga lah ni. Gaya atas. Kerti nak macam minta. Dia tulis surat. Tulis je sen siap. Meh. Bini kata lagu. Mana kita ni? Supaya surat tu. Dia tak baca pun surat tu. Gaduh kerti nak siap jatuh ke tak jatuh. Tak jatuh dia kena baca. Atau dia kena niat. Dia tak niat tak atuh. Tu dia hukum pekoh. Pas kita lah ni nak bini sangat belajar dah. Haru ke betina lah ni. Raja tu pun tu kak. Belajar pun dah. Pas retina lah ni. Mujur sini ada muda-muda. Orang ngajar lah satu tua je. Orang dia kat tempat mengaji. Orang pergi kat orang 60 nak gohir tak ada. Pas bapa ngajar bahir. Babulah ngajar darah. Tak tubik dah. Orang tubik darah tak pergi mengaji. Reno kita lalu eh. Hak bocor punya selena tak kata apa. Hak punya selena tak ada, hak tugi. Dia pun tengok pak mengajar kampung. Hak tua-tua saja. Hak bokok-bokok. Huh. Dia pergi turut penuh. Kereta tua, hak muda-muda tak pergi. Hak dia cuma merah, tak pergi. Bapa nak minta sekali ni lah, ngaji. Pahlawan ni ada gapa tanya untuk guru. Boleh ambil botol rosak tu, ha bapa. Nak tanya ke mana eh? Sabit sebuah abang nak pesan sikit nah. Agar betina malam ni klik lebat. Kalau siapa dia ada di antara di kemaluan, ada tanda pelepas lah. Tak pelepas lah kita lekat. Banyak orang tu tak laki 4 orang dah mati. Dia bini belakang pun nak sore, mati tak laki. Yang kedua pula boleh nak luar mati. Dia pergi rumah abang. Oh abang tekat ada pelat ni. Ada dah. Gapo apa? Cuba klik tengok. Ha, ada sungguh. Dia kena pelepas. Pak saya tanya, apa nak pelepas? Pak apa nak tengok lah. Hai, tengok apa? Tak ada ramah bukan suara apa kelebat tengok.
Ha, lagu tu lah apa-apa mana kamu. Bukan tengok-tengok. Ha, gitu. Bukan. Mari pak babo nak baca baik pelepah gitu je. Bukan suruh tengok. Ha, supaya kita ramai-ramai ni ke. Klik tengok. Kalau orang Tina ada tanda pelepah lah. Kerana tak laki tak lekat. Sebab laki kan mati tak laki. Klik Fatih lah tengok perkara ni. Ha, ini sebagai kelola babo nak sipul akhir sekali. Babo nak sudah dah ni. Oleh tu babo nak minta kita kapur semua ni. Besarlah ke Nabi, selawatlah ke Nabi. Wih, banyak-banyak serabut ke apa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawatlah ke Nabi. Lagi pulaknya wih tanda kasih ke Nabi. Bila sebut nama Nabi, selawatlah ke Nabi banyak. Biar tak buat makhluk, buatlah makhluk. Panggil budak-budak selawat rumah. Sebab tu akhir babo ke, babo suri habis kot kapung. Bakatlah buat makhluk. Dia mahu tak ada modal naik tak apa. Minum air tak apa dah. Tu pakai naik minum air tak usah dua pakak selawat. Umur siapa buat lagu tu tak segapo dia nak ui pakak selawat tahu mu. Karena data dia satu ulama mengatakan bahwasanya umur mana mengadakan selawat mengadakan besah hari nak Nabi tawi ame umur tu. Nak minta kampung kat tepi kawasan ni kalau tak ada modal ke apa pun panggil orang selawat. Baca berzani selawat ingat besar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai akhir nasihat babo karena babo letih. Tak berhenti-henti babah ni. Tak berhenti lagi letih babah. Kacir kat panggil sini terimanya. Munasabah hujan pun tidak dengan berkat ke di sini. Nah, dia pergi minta berapa bila. Babah kata turut babah dah. Sebenarnya nak malas so. Babah dah ceromoh dah. Babah ni tak berhenti-henti lah. Babah siapa akan berkat tu berkat roh babah. Tak berhenti. Tapi kacir mah juga pun nak hormat. Makan nasi tak lalu. Cuba tengok. Bukan lalu babo nak hormat kepada ahli kampung. Mari juga di sini. Padahal di sini bukan tak pandai. Mari tak lain tak bukan nak satu nak silaturrahim. Yang dua pula orang tak biasa tengok babo dah tengok ikut dalam Facebook. Live suit babo sekarang ni. Banyak dok gi ikut umuh gi biar kok jujur kok tanduk gi. Setengah hari tengok babo kita tengok. Eh. Bertengok apa? Eh ya tak serupa dengan dalam Facebook. Sungguh. Demo tengok tak serupa apa kita tengok rumah. Lain. Pasal apa? Hani nak buat amalan. Babo akhir nak buat amalan pakak terima belakang lah. Amalan babo nak buat ni biar berapa bukan satu amalan untuk murah rezeki. Yang dua pula buat jadi kita tu terik ulik. Yang tiga pula buat sehat. Biar mari malam ni alhamdulillah. Nanti terima amalan babo nak buat pakak buat amalan lah. Nah, ha oleh tu babo sebagian anak sehat sekolah ni letih babo nak klik jauh lagi. Karena esok kena tubai pergi ceromoh di tanya lima ni pulak ni menara ni. Malam tu pergi di antar pergi jabat pulak. Letih babo. Berebut lah babo dengan Muhammad boleh kedak babo nak pergi letih babo. Tadi pergi di antar capai tiga ni ni. Ha klik rumah pergi penarik pulak. Klik ke tunggu penuh rumah. Makan nasi tak ada babo. Hak tu tak apa lagi nak kecek dengan mama ya tak boleh. Klik tengah malam sokmu. Babo kau satu ke ruang satu ke ruang nyanyi mama dia. Nyewak nyanyi babo sangat eh. Boleh tu nak minta kita kapur semua berdoa bahawa selamat dan afiah dan ada gapo hubunglah. Ha oleh tu sebagai akhir babo nak ijazah malam nak minta kita semua nanti terima. Lepas pada ni tok akhir babo akan bagi surat yang tu terbaru naik ping. Maka naik ping ni setelah lagi sudah babo doa apa siap tengah dok selawat pakak ambil lah. Tapi nak ambil kena bayar dia 5 kok. Kalau tak ada duit sampai eh. Itulah lima kok maha boleh. Babo rasa pelat. Babo ni temung dok orang atas. Babo pun fikir apa. Satu orang ni kata dia babo buh dah otak babo. Dia kata kan pelat cincin. Manut rau. Sang ban mut lan lan. Pen reng thamada. Serut pen sen sen. Pen reng thamada. ซื้อเสื้อผ้าแต่งกายพันๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะซื้อยารักษาตัวเนี่ยคิดคิดคิดไม่ไปนับดูบักพารานมิกิว่าอุโมสจุดโตแต่พิกิคิดต่อคิดต่อปะมาตีตั้งยังว่าพอมาตีเดี๋ยวมันมาตีบาดเต่าว่าพอมาตีเดี๋ยวมันมาตีดังก็ทิ้งกี่สักเกะสักจูตัดดักแต่เดี๋ยวมันมาตีเนี่ยเพราะว่าอุโมสจุดโตดอกapa tak nak cari ubat baik ke tubuh tak sih buat umur hampir juta-juta tak rasa apa buat umur juga 400 juta tak bergaduh buat nak cari ubat-ubat tubuh malah ngana kita lalu
Dia panggil cak se kong raksa tua ing. Auta kit kit kit. Pelak juga apa. Anak minta apa-apa kita semua ni jangan mikir. Jaga dah tubuh sihat. Sabit tu di antaranya datang pada adik Nabi. Nabi kata sebaik-baik orang bila bangun pagi tua sihat. Tidur jenera dia nak cukup dah. Sihat orang bukan harta banyak. Sihat orang bukan pekat tinggi. Sihat orang di antara bukan anak ramah. Sihat orang di antara tidur jenera makan sepenuh, kotor hajat sepenuh. Tiga ni. Orang kalau ada duit puluh-puluh juta berak tak tubik. Tak lagi. Berak tak tubik. Tak lagi. Ada bini pak tapi kecing tak tubik. Tak lagi. Lagi dia. Hak Nabi kata hak orang paling sihat sekali. Kotor hajat sepenuh, tidur jenera, makan lalu. Tiga ni. Makan lalu, tidur jenera. Kotor hajat sepenuh, padai dah. Ni hidup kita. Oleh tu nak minta kita ni carilah kesihatan kulit ketubuh. Mudah-mudahan kita tenang di dalam hidup kita. Ha, oleh tu nak mikirlah kata ini. Ia katanya, manut rau. Black ma. Sang ban mut lan-lan. Pen reung tamada. Serut sen-sen pen reung tamada. Seu kreung taeng kai mut pan song pan pen reung tamada. Ja seu ya 10 baht 100 baht. Kit kit. Supo tu nak beli surat di atas abang ni mokok miki. Beli mama buku tak saya. Napa orang kata? Ha supo tu juga kita kapo ni ke? Dengan tok gue ni kupet. Tahu mano? Tengok yang minta etawa tu bu. Tu baca jeje alhamdulillah ayat Quran tu. Akhir sekali sekadar buku lekuk. Oh. Pas pula kok pula buruk pula dah tu. Kali silap tu buat mega. Silap. Tu je pergi klinik ke okay? Klinik pesak sikit je. Batuk. Ya kata sakit dah apa. Tiga hari batuk sikit. Ha, tak ada pedek. Pasti dia panggil ubat mari ya. Naik cik biar. Tu. Ubat ni makan pagi roti dah. Tengah hari roti, betul roti. Lepas tu, habis mari pula. 500 kop. Bayarlah lu dah perut-perut tak ada atas sekadar. Dah. Dengar tu guna. Azubillah, minah syaitan, roji pajama, tak tengah baca. Ajak kerok apa tengah je. Kelebek, kelebek, kelebek. Tak ada agak lah. Bergetah, tak tubik. Heh, pula. Babar minta sehilir. Ha? Nah, orang dengan Tok Guru pak. Ha ni babo. Yeah, 1000. Atau 500 dia royak Tok Guru lah eh. Babo mandak dia tak apa apa mana. Tapi kalau we molek tu je. Nah. Ha, boleh tu. Dengarlah satu apa nak ijazah. Ijazah amale untuk we sehat. Untuk we mata cerah, telinga cerah, kulit terik. Orang tino hak mana kena-kena bidah klik semula. Hak mana kena-kena mah baik klik semula. Lepas yang dua orang jatuh mana kena bidah klik semula. Buat mana? Baba terima daripada anak muluh abullah Tok Titi. Baca pagi-pagi di antaranya mandi pagi. Leh? Tak ayah leh? Tengok dia surah Qaf ayat 22. Baca dalam air nak mandi pagi. Ingat malah baca lah ni. Mata cerah, kulit terik. Lah ni banyak orang bertina tu lesuk baba ni tak akan kering lah. Ada satu gati ke rumah bagai kejap botol. Dia kata, hei, gana muka-muka tak kau jangok terik ni. Pakai kering bapa mang. Berapa menego bapa mang jumpa menego? Asak nak bayar ni. Gapa? Baca ayat. Orang jatuh, klip menjadi anak dara semula. Ingat, mak saya. Tak urut tu. Baca ni jadi dara semula. Orang tina, orang tina, beli yang beranak, dia kena bersih. Orang tina bila anak kelah tubik, dia putus orang 99. Sabit dengan tina bila anak pak, cuba tengok apa susu. Rendah rupa sodat dah. Dah, bukan keluar sungguh dah tu. Pak, kalau pakai wabah ni, mak klik semula, sepuluh mula nak darah. Sepuluh topoh, pop. Tak cahaya awak mah. Malesok selalu dah. Pak, tak pergi klik cahaya batik. Penuh. Mak bagi sok, apa kata, gano tak mani lagi ni. Kodok. Berarti tak ingat. Lakok. Jadi tak ingat ke? Ha? Boleh tu baca tak ayah dia pandok ya. Bacanya laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawm hadid Quran. Ule jadi 3 kali. Puh siu. Kulit terik. Lepas tu orang jatuh tak tahu eh. Pih, bila naik.
Ya suka. Ah sedap pula ni pun tak ada apa dah buat. Yang ni nak wahyu belaka ni. Dah ya sungguh dah tanah buat mana sungguh. Mata cerah. Hai hai hai. Tengok babo sendiri ni. Babo mu bukan sikit. 40 ni dah babo. Sepon ni belah. Dah dia. Ha tu kelola. Hak boleh tu ni hak sungguh dah ni. Klik esok mandi sat baca wi ingat. Ha wi ingat tak ayah dia surat ada dah. Laqad kunta fi ghalfatin min hada. Fakashafna anka ghita'aka fabasar qalyam hadid. Jadi puh siup jiuh kepala insyaAllah tuan nampak tak tuan nampak kulit terik ya. Lagi pula di antaranya kau kecuk-kecuk terik habis esok buat lalu satu yang kedua buat aman ni cik boleh bapa nak minta kita semua aman ni siapa nak menego mudah laku orang tak hamak kita kat kasih kita baca ayat ni yuhibbunahum kahubbillahi walladhina amanu asyaddu hubban lillah zuyyina linna sihubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantara. Baca 10 kali pas subuh wak 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 ma surat dah belakang dah tadi ni orang tak amat kita kasih nego pemudah laku orang kasih kita hak apa nak sekali buat amat ingat molek wak amat waktu setubuh kita setubuh dengan bini kita tersubuh bila nak tubuh air mandi baca sampai mungkotar we tubuh air mandi bini we tubuh air mencelah tu tak ada dah tak cerah lagi bini dah tapi kena we ingat molek lah tak mau tak ingat dah kau nakok yuh 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 bini tak dengar habis kau lu yuh 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 ah tu lekat sepa dengan bulut kahbu ke dia we ingat molek yuhibbunahum kubillahi walladzina amanu asaddu hubban lillah zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah itu baik manis situ tak ada dah tak bercerai bila-bila lagi bini ni rusia ke tua saya baboy wak ma deh bapa tekan ni mau bini pah ni amal dia ya kedua tak kasih sungguh tapi ni tak bercerai dah abai pun tak bercerai dah ni rusia dia buat amalan eh tapi we ingat molek ada pun buat amalan pagi-pagi pas subuh tu 10 kali jangan tinggal. Hak ni pengasih umum. Kalau itu kita kerja air gapak, orang tak tahu dah kita. Orang tak yai dah kita. Buat aman. Satu, dua. Yang tiga, aman untuk semua penyakit. Kita penyakit gapak-gapak ikut hak apa duka cita sekali, bapa yang serestuh, kita orang betina hak jadi makrin ambil susu. Oleh tu kita orang betina hak masih muda atau tua, bangun pagi-pagi, jamu. Kau nampak butir besar ni, ibu makrin dah dah. Kau nampak toko pecik. Pecik-pecik baca ni. Nah, baca apa nak ni. Kita jatuh sebut tu kok sakit kepala tak di kepala. Sakit telinga tak di telinga. Sakit gigi tak di gigi. Sakit lutut tak di lutut. Sakit ingat tak di pinggir. Baca ni. Kamari orang petelum. Sebulan lepas dia mai rumah mesti kereta buat dia. Oh dia kata amalan babo jadi sungguh. Apa sepak lembu bekok tu? Apa baca ni super. Ha. Allah Allah kata kita lalu. Kalau saya tu kena paku banyak ni. Ya pak, kena pak. Ya pergi baca apa ni. Ya kata jadi sungguh bapa darah tak tubik tubik. Ha. Jadi semerti. Lepas tu orang amal semua tiba-tibanya. Jumpa dengan orang. Ya kata anak ya bapa sungguh bapa. Anak ya kulit jadi menyakit kulit ni bapa tak jamin lah. Ya ke berjumpa satu orang tua. Orang tua tak, oh tak ayah mengambil ni saya madu. Waktu mu tumbuk warna merah, capung ni saya madu, cuma tubuh anakmu. Dia tak tak ayah, lepas tu baca doa ni. Ni besar doa ni. Hak oleh tu, bapa nak usia, nak ijazah semua ni, buat amalan ni. Anak sakit gigi, tak. Anak sakit kepala, tak. Tu hewis ngerti. Iaitulah, mila kita bisa kita sakit habis susu, tak di situ. Sakit gigi, tak gigi. Lepas tu, sahai bapa jadi po'o. Ya kena, mulut kaya tu. Ya pergi rumah. Ya katuk. Ya kan. Ya katanya. Katuk mulut ni apa kawan kena. Atau buka-buka apa. Ya buka tengok kayu. Ah, tak tak apa aja. Apa aja aja hengok. Ni besar malam ni. Supaya tu anak dia sawai pergi berkaki. Anak sawai pergi berkaki baca. Baca. Kalau dia masuk atu tekan berkaki baca. Tu baik. Bacanya bismillah. 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 Tiga kali. Ula a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru wa amane a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi
min syarri ma ajidu wa uhazir. InsyaAllah ulah 7 kali, bismillah 3 kali. Cuba buat, mudah. Ikut sakit gapo hok ni, hok Nabi usia. Lah ni hok timur penyakit ru baru pasti butir tubuh ke penyakit baik yang dulu banyak mati lah ni. Satu lagi penyakit sakit ngun. Nak we hengo penyakit ni, mek ayat ni. Kita ni surah Al-Anbiya tak silap ayat 83 pun. Baca 3 kali. Lepas tu emu kita ambil pangkat apa tu bay. Emu baca buat tangan kita. Bacanya wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya duru wa anta arhamur rahimin. Baca 3 kali. Lepas tu diikuti dalam surah Az-Zumar ayat 32. Baca sekali siup sapu kepala. InsyaAllah. Nak wih sebab lah, nak wih molek lagi, ambil pakai patu bear. Gapo pakai patu bear masa siya? Eh? Kenal nak pakai patu bear? Babo panggil pang kerbin. Ton kerbin. Ha, pang ton. Kapa tu bear kerbin, ton kerbin. Hak, hak, hak bunga putih. Dia panggil gapo sini? Eh? Eh? Gapo? Pasutai. Hei. Gapo yang panggil? Pakai patu bel ke dah? Kalau kau jahat ke panggil patu tak iya? Hak bu, hak bunga putih eh? Lepas bos yang naik putih kata. Ambil pucuk dia. Ambil pucuk kita 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 kita. Lepas kita pergi baca. Wa ayyuba izna dar 3 kali. Lepas tu baca surah Az-Zumar. Cuma tubuh hak anak sakit dikurak ke apa tu. InsyaAllah tahu. Tak ada payah ni. Ambil amalan ni. Sabit lah ni kot lupa atau kat wabah main buat ngajar lah ni klinik emang tak pergi dia. Hei, pergi di klinik ambil duit. Hak ni boleh pahala. Boleh pahala lagi, kena tu hal lagi. Hak ni dak duk makan macam. Wak mana? Itu di antaranya. Dan amalan satu lagi pula. Jaga molek lah. Amalan ni iaitulah hak wabah duk wisok mu pelembut hati anak. Anak tak sih mengaji, anak malah mengaji, orang ambil duit tak sih bayar hutang, orang curi hak kita, ambil amalan ni. Baca Yasin selepas murid. Selepas murid terbaca Yasin sampai ke wa ilaihi turja'un. Bukan ta Yasin wa turja'un, bukan gitu. Takut jadi ada siapa Allah Ta'ala. Ia mari di rumah babo, anak ia teriak. Ia kata babo, anak teriaklah, ngorek-ngorek nak ada apa babo. Abah terbaca Fatihah sebelah kali. Lepas tu siuk dia enam. Ya kelik 3 hari ni mari. Aduh babo teruk amal babo. Buat apa? Anak kau tiak teruk. Mu baca tak? Baca. Baca Fatihah. Baca enam Fatihah. Puh. Fatihah. Puh. Ah, anak mu ngoti. Dia kata Fatihah. Dia baca wala dolin lah. Tak itu ke? Ah, tak ada. Oleh tu kita baca Yasin sudah. Mereka lunjuk tak celah ni. Ni celunjuk tak celan. Hak ni amalan besar sekali hak ni. Untuk kocik hati anak. Anak tak sering ngaji lekat, lekat benda lah ni lah. Kita kacik serak. Kita pun kata. Sudah wa ilaihi turja'un. Ambil selawat fatah sekerat. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulit. Kita kacik serak. Pejam mata niat. Ya Allah pocok patah hati anak ambo hak tak berjuruh tu. Ta'at dia patuh kita. Kalau buat nak cara seminggu nak tidur tahir borah. Ma tak sirah ma ikut ma lah. Buat ma kena. Supaya tu orang dekat hotel kita. Baik tak bayar. Kita buat. Pocok patah hati orang tu. Mari. Seru ke patah seru je. Panggil kita pocok patah hati orang tu. Mari dia hantar bayar kepada kita. Ya mari. Tak payah ni. Ha, supaya tu juga misalnya abel kita nampak tak kena. Buat boleh. Tak kerti sangat abel ni. Support juga bila bini tak kerti sampai buat boleh. Hak ni besar malam ni nah. Buatlah insya-Allah. Dan satu lagi pula bila anak kita dak lekat benda ke tak bererti ke. Jangan gak bergo. Hei, babo teriak babo. Kau masa babo duduk dengan puak pramuk dulu. Kau duduk jeruk dengan babo besar. Masa tu babo duduk dalam cara masalah bambak yang setik. Kamari puak tu suruh babo gi lego. Babo gi lego di buat tok cah. Betul orang Islam saja duk kata anak buh kata duk dengan waktu cah. Teriuk apa tak ada tengok. Kerana betul-betul dia buat air tawar tak cah duk bui.
tawan tu. Bapa tu riuk apa? Anak ke kita duk lagu nyanyi. Maya dah. Lalu tu pemikir dengan bukan dia lah. Udah terlepas pada yang jangin lah. Orang tua bila anak terbunah kelekat benda. Ya orang warung buat ni bahasa dia. Orang warung ni dia berjuru supaya kita orang tua ni tak ada gi. Nak pakai piyah berjuru buat sebeh mustahil anda. Hak ada akit tayar kamu tu warung tu. Hak ju bisa nepuh warung tu. Perak bom nepuh ju ya. Bahkan mana kita kalau nak video juru supaya kita payah. Hanya bila anak terlebat dah, nak buat macam mana? Kita kena ambil sejarah sah. Nabi Adam AS duduk di syurga, jatuh ke bumi, kira apa? Kih, ia kena pokok kayu juga pangkledi. Kamari umat ke zaman, kih jadi terbunah dengan paha ketum. Sama berlaku. Kamari umat ke zaman, fitnah dengan paha ketum. Umat Nabi dulu, Nabi Adam kena fitnah di antara dengan paha kledi. Bahkan kita nak macam mana? Kita ambil hak Nabi Adam baca. Nabi Adam yang baca tak tinggal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. Siuk dalam air sebelah kali. Uy anak kita minum. Sudah siuk dalam air sudah. Nak uy beci saja nama air. Tambah satu ayat. Iza ja'al haq wa zahaqal batilu innal batil kana zahuko. Siuk dalam air. Niat uy anak beci kau tu. Pasal hak orang mari mah babo banyak orang. Okay. Ia kata nak berhenti apa? Seorang kata nak berhenti rokok ya. Ia kata nak berhenti rokok apa amba tak sirah. Cerak nah. Ha, babo temu isak rokok. Ia isak rokok sudah tinggal puting habis. Babo suruh ambil puting, tahu ambil tumit jejak baca ni. Tak boleh isak langsung tengok rokok nak mutah lalu dah. Ni ni kata nak bergok anak, bergok ke? Bergok, beratang. Tak usah teriak kau dia duk boleh atas kat keruk-keruk gitu. Allah berat babo. Anak kita. Hak babo ruko cerita sekali bila anak lebat golek kem orang tino duk ya cek tawa ya tedok. Tak pakat. Tak gi kan ya tino duk gi. Ya tak ada. Tu lah masa nak anak peluk ciru orang tu molek. Bo anak di uzur bini duk gi tak kena. Nak minta semula pakat lah. Baca ayat ni. Baca di atas lepas subuh sebelah kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin siyu'la ay. Lepas tadi ikut iza ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa siyu'la ay. Minta we to have beci anak kita berkata maya tu. InsyaAllah. Tak ayah dia mudah-mudahan lah. Ha tu ya. Itu amalan. Dan amalan terakhir tak agak dah banyak lagi lah. Baban orang terakhir tak agak apa ni. Tak agak sungguh. Maaf. Bish. Geh. Pika makan sorok pula dah. Allah habis sorok pula. Lepas tu lepas pada nak tulis ni. Nak urat sebab hak wajib kaya. Lepas tu nak ijazah semua tu. Pakat terima. Nanti ambil surat tu. Akhir ke datang lah. Ha, tu dia. Akhir sekali bermakna ijazah amalan. Iaitu lah hak wajib kaya. Selawat ni. Siapa dia baca 10 lepas subuh. 10 lepas asar. Wajib kaya. Cuba amal tengok. Tapi selawat nak tulis tak boleh. Nak takat tak boleh. Bapa terima daripada Habib Jaman. Habib Jaman terima daripada Habib tua di Yaman. Ia tersapa dia baca ni subuh 10, asar 10, wajib kaya. Cuba buat amal. Dan di antara selawat ni tidak tertulis dalam surat tak ada. Hanya selawat ni di antara kena terima mubasyarah. Oleh tu bapa nak baca 5 kali nak ijazah. Siapa dia tak ingat boleh telefon ke bapa. Kalau ingat boleh terima ijazah. Bapa turun tadi, bapa nak ijazah boleh bapa terima. Orang bertina pun ha, nak ijazah. Boleh, ada apa. Kalau tak ingat, ambil nama telefon bapa. Dengar lah, nak baca 5 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Selawat ni berkat lah. Orang niat tak boleh, tak boleh.
Kerana doa sungguh kata apa kamu nak terima weh. Tak doa masuk jambai. Allahumma salli wa sallim alal khubusi wal khaba'is tabar. Setengah tu Allahumma salli wa sallim alal muslim wal muslimat wal mu'min wal mu'min. Tak kena kena selawat. Ha, oleh tu lah babo nak ijazah pakat terima lah. Babo ijazah semua amalan disebut tadi dan amalan dan surat hak nak bagi karate. Ijazah semua kepada pendengar lelaki dan perempuan dan semua ikut lesut babo. Pakat jawab saya terima lah. Oleh tu setelah lagi bila tu akhir bagi surat ambil pakat wa amal lah. InsyaAllah saya bagi semuti. Ah, oleh tu nah babo nak minta semua orang kapur ke sini berdoa lah wi babo sihat dan alafiah babo keluarga babo dan pelajar babo semua wi hidup di dalam ibadat yang sepenuh di dalam mengajar yang sepenuh. InsyaAllah kalau ada gapo ambil nama telefon babo jaga molek nah satu nama telefon waktu rosak 0824-8850 sun pet hook song pet si pet pet ha sun tanda tu sun pet hook song pet si pet pet ha sun 0824-8850 0824-8850 ambil botol tu. Pas satu lagi bulai babo bulai ada kat lai atau main weh lai ada weh bulai babonya sun kau pet sun neng pet sun sun pet hook 098-018-00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 8-
Bom dia 093-710-1048. 093-710-1048. Pak kalau tak setuju lagi, ambil Facebook abang apa? Facebook awak babo ma B A B A babo. M A N babo ma. Boleh tak kecek dah tu? Ataupun nak ikut Facebook tok aki, pondok awak, pondok neramu. P O N D U D A K U. Okey. P O N D O K pondok neramu. Boleh. Gi di kunha tengok apa tu kod kod share semua. Hanya hak babo nak pesan nyewa babi mang tak tu baik. Demo tu wak babi, sungguh tu wak bubur, bubur mang tak tu baik. Yo ana bo bo bubur man. Buat tak ubek wak babo mang lah bo tu baik. Nah. Ha tak ugak dah wei. Kelolah nah maah babo ratik semua ni kesilap pe babo kelola gawa maah sangat. Babo kasih semua pada adik kapu ke sini. Terima kasih. Hingga sampai tunggu ceramah ke sudah walaupun di antara aimbung banyak sama ni tunggu sampai ke begitu. InsyaAllah babo sudah berdoa untuk bagi babo selawat pakat bangun semua. Lepas pada tu tu akan bagi surat. Ambil lah surat hak dia bagi tu hak tengah dia. Bayar 5 kuk sore. Kalau pi ada duit ambil banyak klik bagi rumah. Jadi hak amalan babo buat ni kerana amalan tidak ada babo ijazah kepada guru. Ha, itu sebagai besarnya nah. Oleh tu aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات فاستغفروه انه الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله يا اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم افتح علينا اللهم علمنا منك اللهم استغفر اللهم اللهم اغفر اللهم ربنا Alhamdulillah, syukur sudah ceramah daripada Tuan Guru Haji Usman bin Haji Yusuf daripada Pondok Nek. Semoga apa yang dibeli dan apa yang diucap dan juga apa yang dinasihat untuk kita keluarga luar biasa. Semoga semua itu bermanfaat dan berguna untuk kita selawat lama.
Yang sudah selawat bersama-sama, alhamdulillah, di mana yang berbahagia ini kita dapat dengar dan ceramah agama atau nasihat terlebih daripada bapa kita Haji Usman Negamo dan lagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang ingin untuk ambil kertas yang dijazahkan daripada bapa kita dan boleh dah akan terpakai dia ni. Kalau duduk bagi lah. Tak usah bayar 5 kot, tak apa. Tak usah bayar 5 kot, tak apa. Bayar 100 pun tak apa. Dah bayar lebih, tak boleh tak bayar. Bapa kita tak kata tak uji sat ni. Anak teh. Dan kami nak kata yang dibagikan oleh pelajar bapa mang kita tu dah boleh ada terakhir tu. Pagi dah, terakhir duduk pagi untuk sebagai batu web pondok dia. Oleh itu, pada malam esok kita bertemu lagi dalam perayaan untuk kanak-kanak tarika kita di sini. Mungkin esok hari kita ada juga acara dan malam esok untuk adik-adik kita. Ibu bapa kita yang mana ingin untuk nak mari ikuti bersama jalan majlis perayaan Maulidur Rasul pada malam esok, insyaallah boleh kita mari bersama. Dan juga terima kasih di atas kedatangan dan kehadiran ibu-ibu dan bapa-bapa dan muda-mudi yang begitu ramai malam ini berbaikkan masa lebih untuk kepentingan kita bersama. Sejak daripada dia pukul 9 tadi sehingga sampai dia pukul 11. Alhamdulillah majlis kita dapat terusnya dapat menjalani dengan begitu baik. Nah, saya akhiri dengan kata sebelum darah kita nak klik dan setelah daripada itu kita bawakan motor kereta kita dengan baik-baik oleh kerana masa ini sudah berjalan malam dan jaga keselamatan yang terbatas. Oleh itu saya akhiri dengan kata aku lukau di Gaza wa astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bawa kereta.